ke Tuhan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Allahumma zidna 'ilma. Amin. Warzuqna fahma. Amin. Wa atina hikma. Amin. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fa taqabbal ya karim. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan para habaib, para asatidah, para guru, para tokoh, dan segenap para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana sama kita ketahui dan sama kita maklumi bahwa saat ini kita sudah berada di tahun baru Islam 1434 Hijriah. Kita sudah berada di bulan Muharram, dan bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan, yaitu untuk menumpahkan darah. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, dimuliakan dan diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di bulan Muharram ini, khususnya pada tanggal 10 Muharram yang disebut Hari Asyura, yaitu hari ke-10 daripada bulan Muharram, itu merupakan hari yang luar biasa. Pertama, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari tersebut terjadi puncak pertempuran antara para nabi dengan para musuhnya, seperti pertempuran antara Musa alaihissalam dengan Fir'aun, yang kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun di tengah lautan, dan pertempuran yaitu antara Nabi Ibrahim dan Namrud, di mana Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Namrud, dan seterusnya. Intinya bahwa tanggal 10 Muharram itu merupakan hari pertempuran antara yang hak dengan yang batil di sepanjang sejarah daripada para nabi yang mulia alaihimussalam. Dan ternyata pada tanggal 10 Muharram itu juga 61 tahun saudara setelah hijrahnya nabi, atau 50 tahun setelah wafatnya nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi satu pertempuran dahsyat antara hak dan batil,
terjadi pertempuran yang luar biasa karena ada sekelompok anak manusia dengan jumlah tidak seberapa tapi berani untuk melawan beribu-ribu pasukan hanya untuk menegakkan keadilan. Peristiwa tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah peristiwa di mana keluarga Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Sayyidina Husain ibnu Sayyidina Ali ibn Abi Talib di dalam menentang kedzaliman penguasa yang berakhir cukup tragis di mana terjadi pembantaian terhadap keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peristiwa tersebut sudah terjadi berabad-abad yang lalu, tapi tetap menjadi catatan yang luar biasa dalam sejarah umat Islam. Semua ulama sepakat bahwa Al-Husain di pihak yang benar, Al-Husain memperjuangkan yang hak, tapi masih ada saja segelintir orang yang berupaya memutarbalikkan fakta. Mereka yasa argumentasi untuk menyudutkan dan menyalahkan Al-Husain dan keluarga kerabat serta sahabatnya yang dibantai di Padang Karbala. Bahkan dengan tanpa punya malu, sampai zaman ini masih ada kelompok-kelompok tertentu yang dengan tanpa punya rasa malu membanggakan orang-orang yang terlibat di dalam pembantaian keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka putar balikan fakta, putar balikan dalil, mereka paksa-paksakan yaitu penafsiran maupun pentakwilan sejumlah nas dalam rangka untuk meloloskan mereka daripada tanggung jawab. Nah, karena itulah saya memandang perlu pada hari ini kita untuk mengkaji kembali peristiwa tersebut dengan merunut daripada sejarahnya secara tertib dan juga sekaligus menggali satu persatu apa yang ada di belakang itu semua supaya ke depan tidak ada lagi di antara kita yang salah paham karenanya, insya Allah. Karena itu kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hadir di majelis markas syariah ini maupun yang mendengarkan melalui radio Rasil maupun melalui radio Wadi ataupun juga melalui radio yaitu streaming Front Pembela Islam baik di dalam maupun di luar negeri untuk bisa mengikuti dengan seksama daripada pelajaran dan kajian kita hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wawasan yang luas, ilmu yang manfaat, serta meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana tragedi Karbala dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sengaja saya tekankan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebab sekarang ini ada kelompok-kelompok yang kalau kita bicara sedikit tentang Ahlul Bait langsung dituduh Syiah. Yang kalau kita bicara sedikit tentang Sayyidina Husain langsung dituduh Syiah. Yang kalau kita bicara tentang tragedi Asyura langsung dituduh Syiah, saudara. Jadi ini satu pembodohan dan ini satu penyesatan. Syiah dengan cintanya kepada Ahlul Bait itu urusan mereka. Tapi peristiwa Karbala bukan hanya milik orang Syiah. Peristiwa Karbala adalah milik umat Islam. Allahu Akbar. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mestinya lebih prihatin, lebih peduli, lebih mau tahu
tentang peristiwa pembantaian tersebut, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang selalu mengumandangkan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan seperti itu harus ditepis sudah. Jadi jangan sedikit-sedikit bicara tentang Ahlul Bait itu Syiah. Bicara Sayyidina Ali Syiah, bicara Siti Fatimah Syiah. Tidak betul. Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka ini ada di atas semua golongan daripada umat Islam. Mereka ini semua adalah rujukan baik bagi Sunni maupun Syiah, saudara. Nah, jadi jangan mengkerdilkan peran Ahlul Bait, jangan memarginalkan daripada kontribusi besar mereka di dalam membangun umat daripada Nabi mereka dan Nabi kita semua, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hari ini kita mau tunjukkan bahwa Karbala juga milik kita umat Islam, milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asyura juga milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Husain dan mereka yang berjuang berkorban di padang Karbala itu semua adalah milik Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan milik seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena begitu banyaknya tuduhan-tuduhan seperti tadi, maaf, sampai-sampai banyak ulama Ahlus Sunnah sungkan, takut-takut, ragu-ragu kalau membicara tentang Karbala. Itu tadi, takut dituduh Syiah, khawatir dituduh Syiah, saudara. Nah, ini enggak mesti terjadi. Kita mesti ingat apa yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika beliau dituduh sebagai seorang Rafidi, seorang Syiah garis keras, gara-gara beliau sering menunjukkan rasa cintanya kepada Ahlul Bait Nabi, baik dalam tulisannya, dalam syairnya, dalam sikap hidupnya, dalam apa yang beliau katakan, saudara. Tegas beliau katakan dalam syairnya, "Lakana raddul hubbu ali Muhammadin falyashhadu taqallali annani rafidhi." Andai kata cinta kepada keluarga Muhammad itu disebut sebagai Syiah yang keras, saudara, Syiah Rafidhi, Syiah yang berlebihan, apa kata Imam Syafi'i? Falyashhadu taqallali, saksikanlah hei jin dan manusia, aku adalah Rafidhi. Jadi Imam Syafi'i enggak peduli dituduh Syiah, dituduh Rafidhi, mau dituduh sesat, mau dituduh kafir, enggak ada urusan. Karena cinta kepada keluarga Nabi adalah kewajiban berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu hanya orang-orang yang fi qulubihim marad, hanya mereka-mereka yang di hatinya ada penyakit, yang selalu ingin berupaya menjauhkan umat Nabi dari keluarga Nabi-Nya, saudara. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu berani untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tidak pernah ragu untuk menyampaikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, cinta kita kepada seluruh keluarga dan kerabat Nabi, dan juga cinta kita kepada para sahabat, tabi'in, 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 dan ulama-ulama salaf kita yang solehin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah ibadullah, hari ini kita perhatikan sama-sama. Saya punya sejumlah catatan, sengaja saya gunakan layar supaya bagi mereka yang mau mencatat, baik itu tahun, nama, atau apa saja yang perlu untuk diingat, dengan mudah mereka bisa mencatatnya. Saudara, mari kita perhatikan judul yang kita berikan hari ini adalah Asyura, yaitu yang berkaitan dengan tragedi Karbala. Di mana tragedi Karbala ini merupakan pembantaian terhadap keluarga Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita bicara tentang bagaimana peristiwa itu terjadi, kita harus merunut dulu sejarah dan akar persoalannya supaya kita semua nanti tahu
apa, kenapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi, serta iktibar macam mana yang perlu kita ambil dari tragedi ini, saudara. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kenal istilah khilafah Rasyidah. Istilah khilafah Rasyidah ini, saudara, adalah satu kekhilafahan yang baik, yang bagus, yang lurus, yang ada dalam lindungan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Wal Bazzar Wal Baihaqi dan disahihkan oleh Ibn Hibban, di mana Nabi pernah menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Safinah bahwa beliau bersabda, al khilafatu min ba'di 30 sana wa ba'da dhalik sayakunu mulkul adu. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, kekhilafahan setelah aku akan berlangsung selama 30 tahun. Wa ba'da dhalik, setelah 30 tahun sayakunu mulkul adu, akan datang kerajaan yang menggigit. Jadi setelah 30 tahun bukan khilafah lagi yang ada, tapi yang ada adalah kerajaan berdasarkan nas Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan, hadhihi mu'jizatun min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu mukjizat Nabi, di mana Nabi memberitakan tentang suatu kejadian di masa yang akan datang, udah gitu lengkap dengan batasan masa waktunya, saudara. Dan ternyata kejadiannya seperti yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian saudara, mari kita lihat buka lembaran sejarah bahwa Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini berdasarkan sumber yang sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Sayyidina Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma tanazul. Tanazul itu mengundurkan diri atau turun daripada jabatan khalifah, kemudian menyerahkan jabatan itu kepada Muawiyah. Itu terjadi juga pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Jadi kalau kita hitung, Nabi wafat tahun 11, Sayyidina Hasan turun dari jabatan tahun 41, sama-sama di bulan Rabiul Awal. Berapa tahun, saudara? 30 tahun. Percis yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ballagha ad-da'wah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Bahkan saudara, ada lagi hadis yang lain bicara tentang istilah khilafah Rasyidah, bahwa Nabi pernah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Jadi wajib atas kamu sekalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafah Rasyidin. Nah, kalau tadi Nabi mengatakan masa waktu kekhilafahan setelah beliau 30 tahun, kekhilafahan yang mana? Ini kekhilafahan yang Rasyidah, yang dipimpin oleh Al-Khulafa'ur Rasyidin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi wa Abu Daud wa Ibn Majah wa Ahmad wa hassanahu Abu Nu'aym, dan dihasankan hadis ini oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani
rahimahullahu ta'ala. Yang tidak kalah menariknya, saudara, Asy-Syaikh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, begitu juga beberapa kitab lainnya, merincikan lamanya kekhilafahan masing-masing khulafah. Pertama yaitu kekhilafahan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Al-Hasan. Di mana kekhilafahan Abu Bakar berlangsung 2 tahun 3 bulan 10 hari. Kekhilafahan Umar berlangsung 10 tahun 6 bulan 5 hari. Kekhilafahan Utsman berlangsung 12 tahun kurang 12 hari. Kemudian kekhilafahan Ali berlangsung 4 tahun 8 bulan. Kekhilafahan Al-Hasan berlangsung kurang lebih 7 bulan. Ada mengatakan 6 bulan sekian hari, saudara. Lalu kalau kita jumlahkan seluruhnya, total masa khilafah Rasidah adalah 30 tahun 3 hari. Ini kalau 3 hari ini kita potong dengan masa musyawarahnya Majelis Syura yang dibentuk oleh Sayyidina Umar saat pemilihan antara Ali dan Utsman, di mana mereka 3 hari 3 malam bermusyawarah untuk yaitu menentukan khalifah. Setelah itu baru Utsman terpilih sebagai khalifah. Jadi kalau kita lihat bahwa kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar Ibn Khattab wa Sayyidina Utsman Ibn Affan wa Sayyidina Ali Ibn Abi Talib wa Sayyidina Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhum, mereka yaitu kekhilafahannya semua berlangsung selama 30 tahun persis sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa ini perlu saya tekankan? Karena banyak orang mengatakan khulafa ar-rasyidin cuma 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka lupa dengan yang satu, saudara, yaitu Sayyidina Hasan Ibn Ali yang naik sebagai khilafah dengan jalan yang sah. Beliau tidak kudeta, beliau tidak memaksa orang untuk membaiat. Oh, ada yang mengatakan Sayyidina Hasan gak usah dihitung karena masanya terlalu sebentar, tidak sampai 1 tahun. Hei saudara, orang jadi khalifah walaupun sehari tetap khalifah, gak boleh diabaikan begitu aja. Apalagi Sayyidina Hasan melakukan hal yang luar biasa sebagaimana pernah dikatakan oleh Nabi, mengislahkan kaum muslimin yang bertempur menumpahkan darah ketika itu, sudah. Jadi kalau ada yang bilang Sayyidina Hasan gak usah disebut karena kurang dari 1 tahun, jawabnya yang namanya khalifah walaupun 1 hari tetap khalifah. Oh, kalau ada mengatakan Sayyidina Hasan selama waktu yang singkat enggak melakukan hal yang besar, tunggu dulu saudara. Amul Wahdah, tahun persatuan, di mana beliau menyatukan antara pendukung Muawiyah dan pendukung ayahnya Ali ibn Abi Thalib, itu merupakan peristiwa besar dalam sejarah umat Islam, saudara. Jadi jangan coba-coba meremehkan jasa Al Hasan. Karena itu tidak patut untuk kita menyingkirkan Sayyidina Hasan daripada kekhilafahan Rasidah, padahal itu yang sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara siapa khulafa Rasidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdul Hasan radhiyallahu taala anhum, berdasarkan nas dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah, inilah keyakinan yang selama ini diyakini, disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada yang coba-coba mengatakan selain ini, saudara, mereka tidak termasuk kaum Sunni. Nah, jadi barang siapa yang enggak ngaku Sayyidina Hasan sebagai khalifah, dia bukan Ahlus Sunnah, saudara. Dari mana dia datangnya Ahlus Sunnah? Nah, dia mesti lihat dulu, yaitu daripada usul madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah tersistem dengan rapi, teratur dengan rapi. Inilah salah satu di antaranya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah berikutnya, kita bicara sedikit karena ini pintu masuk. Setelah itu akan terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa sampai pada puncaknya peristiwa tragis di Padang Karbala, saudara. Tentang tanazul Khalifah Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Tentang tanazulnya Sayyidina Hasan, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebetulnya itu sudah merupakan bagian dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda di suatu ketika, Nabi mengatakan di hadapan para sahabat kepada cucunya yang masih kecil ketika itu, saudara, baru lahir di dunia ini, saudara, beliau mengatakan, "Inna bni hadza sayyidun." Putraku ini adalah seorang sayyid. La'anallaha an yusliha bihi baina fi'atan 'azimatan minal muslimin. Allah akan mengislahkan, akan mengislahkan, memperbaiki hubungan dengan putraku ini, dengan cucuku ini, antara dua kelompok besar dari kalangan umat Islam, saudara. Nah, justru sekedar saya ingin garis bawahi, hadis ini dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlepas dari kontroversial sikap Muawiyah dan kelompoknya, maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan mereka dengan alasan karena di sini disebut fi'atin azimatin minal muslimin. Ini yang ada di kalangan Ahlus Sunnah, terlepas daripada kontroversial Muawiyah, bukan itu pembahasan kita hari ini. Tapi yang jelas bahwa tanazul Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib tidak lain dan tidak bukan merupakan bagian berita nubuah yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i wa Abu Dawud wa Ahmad wa Abu Nu'aim radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Selanjutnya, saudara, ada apa dengan perdamaian Sayyidina Hasan dengan Muawiyah? Oh, di sana ada syarat. Saya tidak ingin bicara semua syarat, tapi ada satu syarat yang menarik yang Sayyidina Hasan siap untuk turun dari jabatan khalifah. Menurut Ibn Kathir dan kitab Al-Bidayah wa Nihayah, salah satu syaratnya adalah setelah Muawiyah maka Al-Hasan yang berhak menjadi khalifah. Jadi Al-Hasan turun, silakan Muawiyah jadi khalifah. Tapi jika di suatu saat nanti Muawiyah tidak lagi menjadi khalifah karena sesuatu hal, mengundurkan diri atau berhenti atau meninggal dunia, maka Al-Hasan yang berhak menjadi khalifah. Tapi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah menyebutkan bahwa syaratnya adalah setelah Muawiyah wafat tidak jadi khalifah, maka kekhilafahan harus diserahkan kepada syura antara kaum muslimin, dimusyawarahkan. Nah, bagaimana ada dua riwayat semacam ini? Maka para ulama-ulama Ahlus Sunnah Al-Mutaakhirin mengatakan bahwa sebetulnya syarat-syarat dua ini sah, tidak kontradiktif satu sama lainnya. Karena suatu halangan, maka jika Al-Hasan masih hidup, ada Al-Hasan yang menjadi berhak untuk menjadi khalifah. Tapi jika Al-Hasan tidak ada, seperti Al-Hasan meninggal lebih dulu daripada Muawiyah, maka diserahkan kepada syura kaum muslimin. Jadi Anda mesti lihat, inilah salah satu syarat penting dalam perjanjian tersebut, saudara. Lalu apakah semua pengikut Al-Hasan setuju dengan perjanjian ini? Jawabnya tidak. Bahkan orang yang paling keras menentang perjanjian tersebut adalah saudara kandungnya, yaitu Sayyidina Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Husain menolak.
menolak keras perdamaian tersebut dan menolak keras daripada kekhilafahan Muawiyah. Kenapa Sayyidina Husain menolak? Apakah menolak karena hawa nafsu sebagaimana difitnahkan oleh sekelompok orang? Apakah menolak karena Al-Husain itu ambisi dengan kekuasaan dan kekhilafahan sebagaimana dituduhkan orang-orang yang fi qulubihim marad? Karena itu saudara, kita perlu tahu kenapa Sayyidina Husain itu menolak. Al-Husain menolak Muawiyah karena beberapa alasan. Saya di sini tidak akan bahas semua alasan, tapi paling tidak ada tiga alasan penting yang mesti diketahui oleh kita saudara. Yang pertama, Al-Husain melihat keabsahan kekhilafahan Al-Hasan, bahwa Sayyidina Hasan itu khalifah yang sah, dipilih oleh umat Islam tanpa paksaan, bukan ditunjuk oleh Sayyidina Ali, bukan mewarisi. Nah ini supaya kita tahu yang ada dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah saat mereka memaparkan apa alasan Al-Husain menolak Muawiyah. Al-Husain melihat khalifah yang sah yaitu Al-Hasan tidak patut untuk memberikan kekuasaannya kepada seorang yang di mata Al-Husain adalah pemberontak. Jadi Sayyidina Husain sulit untuk bisa menerima, saudara, kok khalifah yang sah harus menyerahkan kekuasaan kepada seorang yang melakukan pemberontakan terhadap khalifah sebelumnya. Jadi tanpa harus kita memperdebatkan alasan ini benar atau alasan ini tidak benar, tapi yang penting kita mesti tahu bahwa Al-Husain menolak Muawiyah punya alasan yang argumentatif, bukan karena hawa nafsu. Yang kedua itu tadi, karena Muawiyah dalam pandangan Al-Husain adalah sebagai imam pemberontak. Terlepas daripada perdebatan soal apakah itu ijtihad Muawiyah, kemudian Yusuf wa Yukti dan seterusnya, itu perdebatan yang panjang. Tapi saya hanya ingin mengutarakan inilah alasan Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib di dalam menolak Muawiyah sebagai khalifah. Yang ketiga, ada satu syarat diajukan oleh Al-Hasan. Kita bisa lihat dalam Tarikh Tabari, kita bisa buka dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah di Ibn Kathir, kita bisa buka dalam kitab Al-Kamil di Ibn Athir, saudara. Ada satu syarat diajukan oleh Al-Hasan dan itu ditolak oleh Muawiyah. Al-Hasan tahu betul Muawiyah itu membudayakan cacimaki terhadap Ali di negeri Syam, di tempat di mana dia berkuasa. Nah karenanya Al-Hasan mengajukan salah satu syarat, aku turun, kau jadi khalifah, tapi stop cacimaki terhadap Ali ibn Abi Thalib. Dan ini ditolak oleh Muawiyah. Akhirnya dalam perundingan tersebut, Al-Hasan meminta, baik, kau katolak. Ini saking luar biasanya jiwa Al-Hasan, saudara. Hanya untuk melihat persatuan umat, hanya ingin wahdatul muslimin, supaya jangan lagi terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin. Akhirnya Al-Hasan mengalah. Apa kata Al-Hasan? Baik, kalau begitu jangan kau caci ayahku di hadapan keluarganya. Artinya jangan caci maki Ali di hadapan Ahlul Bait. Jangan caci maki Ali di hadapan Al-Hasan, di hadapan Al-Husain, di hadapan seluruh keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat itu disetujui oleh Muawiyah, saudara. Jadi Al-Husain melihat, walaupun syarat barusan sudah disetujui oleh Muawiyah, Al-Husain melihat ini enggak bisa. Caci maki kepada Ali tetap tidak bisa dibenarkan. Harus disetop. Jadi saudara, jadi dalam pandangan Al-Husain, pembudayaan caci maki Ali yang dilakukan oleh Muawiyah di negeri Syam itu merupakan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas, tidak patut, dan beliau menolak Muawiyah sebagai khalifah karena beliau khawatir
Kalau belum jadi khalifah saja sudah memudayakan caci maki, bagaimana kalau nanti menjadi khalifah? Tidak ada jaminan. Dan inilah alasan Al-Husain menolak Muawiyah. Al-Husain sampaikan ini kepada Al-Hasan. Bukan tidak disampaikan. Al-Husain menyampaikan kepada Al-Hasan protesnya ini. Tapi apa jawab Al-Hasan? Uskut ya akhi, fa inni ahlamu minka. Uskut. Dia. Aku abangmu, aku lebih tahu dari engkau. Dan luar biasa. Walaupun Al-Husain menolak perjanjian tersebut, tapi beliau adalah orang yang sam'an wa ta'ah kepada kakaknya yang dalam pandangannya adalah khalifah yang sah. Karena kakaknya yang suruh diam, beliau diam. Karena kakaknya yang suruh beliau, sudah. Jangan lagi bicara panjang lebar soal ini, cukup. Beliau cukupkan sudah. Subhanallah. Nah inilah yang perlu kita lihat, bagaimana Al-Husain begitu menghormati perdamaian yang dibuat oleh Al-Hasan. Dan tolong dicatat, selama 20 tahun Muawiyah berkuasa menggantikan Al-Hasan, tidak sekalipun Al-Husain mengangkat senjata untuk berontak, saudara. Subhanallah. 20 tahun Muawiyah berkuasa, walaupun dia tidak mengakui kekhilafahan Muawiyah, walaupun dia tidak setuju Muawiyah sebagai khalifah, tapi selama 20 tahun Husain menjadi warga yang baik. Husain tidak pernah melakukan pemberontakan. Al-Husain tidak pernah mengangkat senjata. Ini harus dicatat oleh sejarah. Kalau Al-Husain itu serakah menginginkan khilafah, mestinya kalau setelah kematian Al-Hasan atau sebelumnya, dia bisa menghimpun segala kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Ternyata tidak, dan tidak dilakukan oleh Al-Husain. Sehingga Muawiyah bisa memimpin dan bisa mengelola negara sebagaimana mestinya, saudara. Nah, karena itu di sini saya ingin ingatkan bahwa keabsahan kekhilafahan Hasan, karena Al-Hasan dibaiat sebagai khalifah oleh kaum muslimin yang setia kepada khalifah sah sebelumnya. Lalu kenapa Al-Husain melihat Muawiyah sebagai imam pemberontak? Bukan tanpa dalil, bukan dengan emosi, tapi berdasarkan hadis Nabi tentang Ammar ibn Yasir, di mana Nabi pernah mengatakan kepada sahabat yang bernama Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu wa an walidayhi, di mana Nabi mengatakan, ya Ammar, sataktulukal fi abdul baqiyah. Hei Ammar, nanti engkau akan dibunuh oleh siapa? Al-Fi'atul Baghiyah, oleh kelompok pemberontak, kelompok pembangkang. Ini hadis-hadisun sahih, bahkan ini hadis mutawatir di kalangan sahabat, saudara. Jadi kemudian hari ketika terjadi pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, saudara, Ammar berada di pihak Ali. Dan kemudian akhirnya Ammar terbunuh oleh pasukan Muawiyah. Begitu Ammar terbunuh, seseorang menyampaikan kepada Muawiyah, ya Muawiyah, kita ini kelompok pemberontak, kita ini fi'atun baghiyah. Sebab Nabi mengatakan yang membunuh Ammar itu adalah fi'at baghiyah, adalah pemberontak. Apa jawab daripada Muawiyah, saudara? Beliau menjawab, yang membunuh, yang mengirimnya. Ini fakta dalam sejarah, Ahlus Sunnah semua mengakui, saudara. Terlepas daripada perdebatan apakah itu ijtihad dengan keilmuannya atau sekedar ingin lari dari tanggung jawab sia-sia, itu soal perdebatan lain, saudara. Nah kemudian jawaban Muawiyah ini disampaikan ke Ali. Ya Ali, kata Muawiyah, yang membunuh Ammar itu yang ngirim. Berarti kau yang bunuh dia, berarti kau yang fi'abah dia, berarti kau yang pemberontak. Ali menjawab santai, tenang dengan ilmu, saudara. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kalau memang Ammar itu yang membunuh, yang mengirimnya, maka yang membunuh Hamzah adalah Rasulullah. Karena Rasulullah yang ngirim Hamzah kepada yang tembun. Enggak sampai di situ Sayyidina Ali mengatakan, berarti yang membunuh Suhada Uhud, yang membunuh Suhada Badar,
semuanya adalah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini luar biasa saudara. Ini jawaban menunjukkan kecerdasannya. Alhamdulillah. Nah, baik saudara. Nah, kemudian soal pembudayaan caci maki tadi, saudara, Muawiyah menolak syarat tidak mencaci Ali. Nah, karena memang menolak, makanya Al-Husain menolak perdamaian tersebut. Al-Husain menganggap perdamaian itu bisa merugikan umat Islam. Tapi Sayyidina Hasan punya pandangan lain. Sayyidina Hasan juga seorang yang cerdas, seorang yang arif, seorang yang bijak. Apalagi Sayyidina Hasan sendiri merasakan bagaimana orang-orang di sekitarnya yang mengkhianatinya, saudara, mengeluh-eluhkan Al-Hasan, siap berperang di samping Al-Hasan. Tapi ternyata akhirnya mereka juga yang menusuk daripada kaki Al-Hasan, saudara, hendak membunuh beliau. Jadi saat itu memang kondisi luar biasa. Nah, kita tidak memperdebatkan di sini Al-Hasan atau Al-Husain yang benar. Masing-masing benar pada posisinya, saudara. Radhiyallahu anhuma wa an walidayhima. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Kesimpulannya, Al-Husain tidak percaya terhadap Muawiyah. Muawiyah sahabat Al-Husain, sahabat, ini pertikaian yang terjadi di antara sahabat. Bukan ingin kita mengorek-ngorek apa yang ada di balik itu semua, tapi tujuan kita adalah kita ingin tahu sebetulnya apa dan bagaimana yang terjadi di balik tragedi Karbala, supaya kita tidak salah paham. Kenapa Al-Husain tidak percaya terhadap Muawiyah? Itu tadi alasan-alasannya. Dan akhirnya yang terjadi dalam sejarah, ternyata ketidakpercayaan Al-Husain terhadap Muawiyah terbukti di kemudian hari, saudara. Nah, mana bukti-buktinya? Pembunuhan terhadap sahabat Nabi yang dilakukan oleh Muawiyah. Kemudian pengangkatan putra mahkota. Muawiyah mengangkat putranya sebagai penggantinya untuk menjadi khalifah, di mana Muawiyah memberikan wasiat untuk Yazid. Nah, saudara, pembunuhan para sahabat Nabi ini diceritakan dalam tarikh Tabari, sejarah-sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagaimana pandangan para ulama. Pertama yang dibunuh adalah Ujur ibn Adi. Ujur ibn Adi ini sepakat para ulama Ahlus Sunnah adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dibunuh melalui sidang yang langsung dipimpin oleh Muawiyah. Muawiyah yang pimpin sidangnya. Muawiyah yang tanyakan kepada seluruh para menteri yang ada di sekitarnya. Muawiyah menanyakan apa yang harus saya lakukan terhadap orang ini. Semua menyerahkan kepada Muawiyah. Terserah mau diapakan. Akhirnya dibunuh oleh Muawiyah. Dan pembunuhan ini membuat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha marah besar kepada Muawiyah, saudara. Sampai tatkala Muawiyah datang ke Madinah ingin berkunjung ke rumah Siti Aisyah, ditolak oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, "Seenaknya kau membunuh Ujur ibn Adi? Seenaknya kau membunuh sahabat Nabi?" Ya, dalam beberapa riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya Muawiyah menyesali pembunuhan tersebut sampai akhir hayatnya. Walaupun terlepas daripada menyesal atau tidak menyesal, pembunuhan terhadap sahabat Nabi bukan perkara kecil, saudara. Ini perkara besar. Nah, kemudian ada lagi pembunuhan Abdurrahman bin Udais al-Balawi. Siapa orang ini? Orang ini salah satu yang ikut menjadi Ashabus Syajarah. Ashabus Syajarah. Ketika terjadi Bai'atul Ridwan, saudara, yang Allah menyatakan radhiyallahu anil mu'minin alladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah ridho kepada orang-orang yang beriman yang membaiat engkau ya Muhammad di bawah syajarah, di bawah pohon. Salah satunya adalah Abdurrahman ibn Udais, yaitu Balawi, saudara. Orang ini terlibat di dalam pemberontakan terhadap Utsman, kemudian ditangkap oleh Muawiyah. Kemudian Muawiyah kemudian dia melarikan diri dari penjara, dikejar, ketangkap. Kemudian saudara, Muawiyah memerintahkan beberapa orang-orangnya untuk membunuhnya. Dia dibawa ke gunung. Begitu dibawa ke gunung mau dibunuh, apa Abdurrahman mengatakan, "Hei, kau tahu siapa aku? Aku ini termasuk Ashabus Syajarah.
sahabat Nabi yang memberikan bai'at kepada Nabi tak tersajarah, yang dijamin ridho oleh Allah. Apa jawab para algojo? Di gunung juga banyak sajarah. Di gunung sudah. Ini fakta. Dua persoalan ini menjadi masalah besar, saudara. Nah, kemudian pengangkatan putra mahkota. Nah, ini terjadi setelah, saudara, ini terjadi setelah wafatnya Al-Hasan. Ternyata Sayyidina Hasan wafat. Ada yang mengatakan Sayyidina Hasan wafat karena sakit. Ada yang mengatakan Sayyidina Hasan wafat karena diracun. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala menyatakan, yaitu dalam kitabnya, bahwa kana Hasan masmuman. Sayyidina Hasan mati diracun. Siapa yang meracun? Menjadi pertanyaan sejarah. Sebagian saudara menuding kepada Muawiyah. Sebagian lagi mengatakan tidak ada petunjuk yang sah ke arah Muawiyah. Wallahu a'lam. Tapi pembunuhan terhadap Sayyidina Hasan ini memang menjadi pertanyaan sejarah luar biasa. Karena dengan wafatnya Al-Hasan, maka tidak ada lagi dalam perjanjian yang semestinya Al-Hasan menjadi pengganti Muawiyah, maka pengganti itu sudah tidak ada, saudara. Nah, ini yang memberi kesempatan kepada Muawiyah akhirnya mengumumkan pengangkatan putra mahkota Waliyul Ahad, yaitu Yazid putranya, di mana Muawiyah meminta kepada umat Islam untuk membaiat anaknya. Nah, kemudian saudara, tidak sampai di situ. Ketidakpercayaan Al-Husain terhadap Muawiyah ini terbukti antara lain bagaimana wasiat untuk Yazid cara menangani tiga sahabat Nabi. Pertama, Muawiyah memberikan wasiat kepada putranya Yazid yang isi kandungan maknanya, hei putraku Yazid, hati-hati kalau nanti kau memimpin, kau jadi khalifah, perhatikan tiga orang. Yang pertama, Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Dia tidak akan kasih kau bai'at. Tapi kau enggak usah khawatir. Dia sudah jadi ahli ibadah. Kalau semua orang membai'atmu, dia bakal ikut bai'at. Yang kedua, Al-Husain ibn Ali. Hati-hati. Dia dari dulu tidak mengakui kita punya kekhalifahan. Kalau kekhalifahan Muawiyah aja tidak diakui, apalagi Yazid. Sudah, hati-hati. Kau jangan sembarangan untuk menanganinya. Kalau dia mengangkat senjata, kau lawan. Tapi ingat, kalau kau menang, kau maafkan dia. Jangan sampai kau bunuh. Terus yang ketiga, Abdullah ibn Zubair, putra daripada Zubair ibn Awam. Sudah. Abdullah ibn Zubair ini, kata Muawiyah, ini keras kepala. Ini serigala, gak bakal bisa tunduk kepada engkau begitu saja. Lalu dia coba angkat senjata, habisi. Ini wasiat. Wasiat itu tertera dalam semua kitab sejarah, saudara. Dan ada lagi wasiat yang kedua. Lalu penduduk Madinah suatu saat menarik baiatnya dari engkau. Jadi Muawiyah sudah bisa memprediksi, saudara, di daerah mana aja nih yang akan terjadi gejolak, saudara. Bahkan dalam wasiat yang panjang disebutin Ahlu Hijaz begini, Ahlu Syam begini, Ahlu Irak begini, Ahlu Kufah begini. Disebutin ciri-cirinya oleh Muawiyah. Artinya Muawiyah memang tidak bisa dipungkiri, dia itu kalau dalam soal strategi macam itu cerdas, menguasai, pandai strategi, dan dia tahu medan, sangat berpengalaman. Nah, wasiat yang kedua, kalau ahli Madinah itu berontak, maka lepas saja kepada mereka Uqbah ibn Muslim. Ini Uqbah ibn Muslim ini ganasnya orang, saudara. Dan ternyata itu dilakukan oleh Yazid di kemudian hari. Inilah yang membuat Al-Husain, saudara, makin tidak mempercayai Muawiyah. Tapi sungguh pun begitu, tolong sekali lagi dicatat, Al-Husain selama 20 tahun tidak berontak terhadap Muawiyah. Kenapa? Bukan beliau sam'an wa ta'ah li Muawiyah,
tapi beliau sam'an wa ta'ali akhihi al-Khalifah Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Karena beliau tahu betul Khalifah Hasan seorang pemimpin yang baik, beriman, bertakwa, dan beliau sudah berikan baiat, beliau setia, beliau disuruh diam, beliau diam. Sudah 20 tahun, 20 tahun itu bukan masa yang pendek, sudah tidak protes, tidak berontak, tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik saudara yang mengganggu daripada pemerintahan Muawiyah. Inilah Al-Husain. Baik, sekarang apa alasan Muawiyah mengangkat Yazid? Sebagaimana disampaikan oleh kalangan ulama-ulama kita, ya, Muawiyah juga punya alasan. Terlepas daripada alasan itu kuat atau lemah, alasan itu naif atau tidak, itu urusan lain, saudara. Tapi yang jelas, Muawiyah pun punya alasan. Alasan yang pertama, Muawiyah menilai Yazid layak jadi khalifah. Karena Muawiyah melihat bagaimana Yazid, cara berkudanya, memanahnya, pakai pedangnya, dianggap seorang yang jantan, bagus, piawai, dan Muawiyah menganggap ini layak untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua, Muawiyah beralasan untuk menyatukan umat Islam. Alasan yang sama yang dibuat oleh Muawiyah ketika bertemu Siti Aisyah. Waktu Siti Aisyah bertanya, "Qatatum Hujur bin Adi? Qatatum Ahadan min Ashabin Nabi?" Beraninya kau bunuh sahabat Nabi? Beraninya kau bunuh Hujur bin Adi? Dijawab oleh Muawiyah kepada Siti Aisyah, "Tidaklah aku membunuh dia kecuali untuk menjaga persatuan umat Islam." Ini alasan yang disampaikan oleh Muawiyah. Nah, jadi kenapa Muawiyah mengangkat Yazid? Muawiyah enggak mau kalau nanti Muawiyah meninggal atau umat Islam bentrok, gontok-gontokan, berebut kekuasaan. Untuk mencegah itu, beliau mengangkat Yazid. Ini alasan yang dikemukakan oleh Muawiyah. Dan alasan yang ketiga tentunya karena Yazid adalah putranya. Muawiyah 20 tahun jadi gubernur di negeri Syam dan 20 tahun yaitu menjadi raja di seluruh negara Islam, saudara. 40 tahun jadi pemimpin. Jadi wajar sebagai seorang manusia yang cinta kepada anaknya pengen jerih payahnya ini semua dilanjutkan oleh si anak, saudara. Jadi ini merupakan ketiga alasan. Soal kita terima tidak terima ini alasan itu persoalan lain. Tapi dalam satu kajian ilmiah kita mesti ungkapkan alasan pihak pertama, alasan pihak kedua, saudara. Nah, selanjutnya mari kita lihat. Jadi Muawiyah menilai Yazid itu berani, tegas, ahli strategi, dan ini yang penting yang ketiga, didukung berbagai kabail, khususnya kabail yang ada di negeri-negeri Syam. Semua pimpinan-pimpinan suku-suku Arab berkumpul di istana Muawiyah dan mendorong Muawiyah untuk menjadikan Yazid sebagai penggantinya, sehingga Muawiyah makin termotivasi dan makin mantap untuk mencalonkan Yazid sebagai penggantinya. Nah, kemudian saudara, tadi sudah kita katakan ada kekhawatiran pada Muawiyah, menurutnya kalau sepeninggalnya nanti akan terjadi perebutan khilafah. Supaya tidak terjadi perebutan, ditetapkan saja putranya sebagai penerusnya. Kemudian yang ketiga, saudara, Yazid adalah putranya. Wajar, itu merupakan cinta ayah kepada anaknya. Nah, jadi kalau ayah sudah cinta anak, saudara, kadang-kadang menjadi buta. Nah, kadang-kadang dia nggak lihat kekurangan si anak. Kekurangan dia tidak lihat, semua yang dilihat cuma kelebihan. Nah, baiklah, tapi apapun yang terjadi, saudara, Al-Husain tetap menolak kekhilafahan Yazid. Walaupun Muawiyah punya alasan-alasan tersebut, bagaimana enggak ditolak? Muawiyah saja ditolak oleh Al-Husain, apalagi Yazid. Saudara, karena Muawiyah di dalam riwayat-riwayat Ahlus Sunnah enggak didapatkan riwayat dia mabok, dia main judi, dia main perempuan, tidak ada. Tapi kalau Yazid ini ma'ruf terkena, suka judi, saudara, suka menenggak minuman keras, beda.
Nah kalau Muawiyah saja yang jauh lebih baik daripada Yazid, ditolak oleh Al-Husain. Apalagi Yazid dengan sebudak, yaitu daripada perbuatannya yang tidak populer, dan itu diketahui oleh para ulama satu negeri, saudara. Nah, karena itu nanti di akhir pelajaran kita lihat pandangan para ulama, bagaimana pandangan Imam Ahmad, bagaimana pandangan Imam Suyuti, bagaimana pandangan Ibnu Jauzi, bagaimana pandangan ulama-ulama besar lainnya terhadap Yazid, saudara. Baik, sekarang alasan Al-Husain menolak Yazid. Satu, khilafah harus dengan syura sesuai perjanjian. Perjanjian kan syura, kenapa mesti dikasihkan ke anak? Al-Husain tolak, saudara. Yang kedua, menurut Al-Husain, Yazid tidak berhak. Tidak berhak karena apa? Ya itu tadi, karena berbagai macam perilaku. Dan kemudian yang ketiga, kefasikan dan kezaliman Yazid itu dijadikan alasan oleh Al-Husain untuk menolak Yazid. Jadi seorang Al-Husain enggak mungkin mau dipimpin sama orang yang fasik dan zalim. Seorang Al-Husain mustahil memberikan sumpah setia kepada seorang yang banyak melakukan kemaksiatan, dan itu dilakukan oleh banyak kalangan, diketahui oleh banyak kalangan, saudara. Nah kemudian dalam pandangan Al-Husain, khilafah bukan warisan yang harus diwariskan kepada anak, tapi sesuai dengan firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Yang kedua, saudara, di zaman akhir daripada kekhilafahan Muawiyah, masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang hidup dan jauh lebih baik serta lebih berhak daripada Yazid. Kenapa tidak mereka yang diangkat oleh Muawiyah? Di sana ada Abdullah ibn Abbas, di sana ada Abdullah ibn Zubair, di sana ada Husain ibn Ali, di sana ada masih yang lainnya, saudara. Nah, kemudian kefasikan dan kezaliman Yazid mulai dari perilaku hingga upaya makar terhadap Ahlul Bait dan sahabat. Jadi maksud upaya makar di sini, setelah Yazid menggantikan ayahnya, ayahnya meninggal dunia, yang pertama kali dilakukan oleh Yazid, Yazid menulis surat kepada Al-Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan yang saat itu menjadi gubernur kota Madinah, karena Sayyidina Husain tinggal di Madinah, yang isinya mengabarkan kematian Muawiyah dan memberitahukan bahwa Yazid sudah menjadi kepala negara. Nah, kemudian memerintahkan yaitu kepada gubernur Madinah tersebut untuk mengambil baiat penduduk Madinah Abdullah bin Zubair dan Al-Husain ibn Ali. Nah, jadi dengan cara apapun. Nah, nanti kita lihat akhirnya karena ada tekanan, ada teror, saudara, itu merupakan bagian mata yang dilakukan oleh penguasa terhadap Ahlul Bait dan sahabat. Intinya Al-Husain menolak Muawiyah, apalagi Yazid. Dan karena tekanan-tekanan tadi, akhirnya Al-Husain hijrah dari Madinah ke Mekah karena makar Yazid. Jadi perlu Anda ketahui, begitu dapat surat gubernur Madinah, Al-Walid, saudara, memanggil Sayyidina Husain untuk datang ke rumahnya. Kemudian Sayyidina Husain datang menyiapkan para sahabatnya. Sampai di rumah gubernur, Sayyidina Husain pesan, kalau nanti kalian lihat aku memberikan isyarat, kalau mereka memperbuat macam-macam kepadaku, kalian masuk semua. Atau kalau kalian lihat di dalam ada terjadi hal-hal yang memang harus kita tindak, kalian masuk semua. Tapi kalau sebelum ada isyarat atau apapun, kalian jangan masuk. Kemudian masuklah Sayyidina Husain, bertemu dengan gubernur, di sampingnya ada Marwan ibn Hakam. Nah, di situ disampaikan oleh Al-Walid gubernur bahwa Muawiyah sudah wafat, bahwa putranya menggantikannya. Dan gubernur minta supaya Al-Husain memberikan baiat. Sayyidina Husain mengatakan, "Ya Walid, orang seperti aku ini
tidak pantas memberikan baiat secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kau ingin baiat dariku, kita lakukan di tempat terbuka. Al-Walid ini saudara, dia mendengar daripada apa pernyataan Husain tadi, dia setuju. Yang dia paham seolah-olah Sayyidina Husain ingin memberikan baiat di tempat yang terbuka. Tapi Marwan Ibnu Hakam langsung membisikkannya, ya Walid, mumpung ada kesempatan, jangan kasih dia keluar, jangan kasih dia pulang sebelum dia baiat. Kalau dia menolak, bunuh. Ini pesan Marwan, saudara. Husain dengar. Sayyidina Husain lompat. Dia tunjuk Marwan, siapa membunuh aku? Kau atau dia? Jadi Sayyidina Husain bukan orang penakut, saudara. Akhirnya Al-Walid mengatakan kepada Marwan, waihab, celaka kau Marwan. Engkau suruh aku membunuh cucunya Rasulullah, kesayangannya Rasulullah. Wallah, tidak akan pernah aku melakukan. Nah, jadi supaya ini Al-Walid, ini cucu daripada Abu Sufyan, artinya sepupu daripada Yazid. Tapi enggak mau dia melakukan itu, saudara. Akhirnya dia biarkan Sayyidina Husain keluar dari ruangan tersebut, pulang ke rumah, mengasih kabar keluarga, suasana sudah tidak bagus, akhirnya mereka semua hijrah ke Mekah. Begitu juga Abdullah Ibnu Zubair. Begitu Abdullah Ibnu Zubair mendengar peristiwa yang terjadi terhadap Husain, Abdullah Ibnu Zubair tidak mau dipanggil. Segera dia siapkan dirinya, keluarganya, dia lebih dulu hijrah satu malam daripada Husain. Jadi Abdullah Ibnu Zubair hijrah, dan Sayyidina Husain juga hijrah menuju Mekah, saudara. Nah, ini menjadi catatan sejarah. Artinya tekanan itu ada. Enggak bisa kita tutup-tutupi. Itu maka mau membunuh Husain, memaksa Husain, saudara. Padahal tidak ada wasiat dari Muawiyah seperti itu kepada Yazid. Ya, Muawiyah suruh minta. Itu baiatnya. Kalau dia enggak berontak, jangan disentuh. Kalau dia berontak, baru ditindak. Kalau sudah ditindak Husain kalah, maafkan. Khusus untuk Husain. Beda dengan Abdullah Ibnu Zubair. Kalau dia melawan, bunuh. Tapi yang terjadi kan di lapangan berbeda, saudara. Jadi jangan kaget, karena Yazid ini jadi khalifah umur ber-29 tahun. Masih sangat muda, saudara. Belum pengalaman, emosional. Jadi jangan kaget kalau cerita-cerita seputar dirinya banyak diselimuti dengan duniawiya. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian mari kita lihat Al-Husain dari Mekah menuju Kufah. Jadi begitu Sayyidina Husain lihat tidak bagus, saudara, kondisi di Madinah, Sayyidina Husain hijrah ke Mekah. Nah, dari Mekah Sayyidina Husain menuju Kufah di Irak. Nah, bagaimana ceritanya? Apa alasannya? Mari kita lihat kejadiannya, saudara. Jadi Sayyidina Husain mendapat nasihat dari para sahabat. Ya Husain, kau jangan berangkat ke Kufah. Dulu yang khianati ayahmu orang sana. Dulu yang mengkhianati saudaramu Hasan orang sana juga. Kau jangan berangkat. Banyak sahabat yang kasih nasihat. Sayyidina Husain dengarkan baik-baik nasihat tersebut. Nah, kemudian kenapa Sayyidina Husain termotivasi untuk berangkat, saudara? Nanti akan kita jawab alasannya. Sayyidina Husain dikasih nasihat oleh banyak sahabat. Kemudian Sayyidina Husain dapat surat dari tokoh-tokoh Kufah, kepala-kepala kabail, yang nanti dalam peristiwa tragedi Karbala mereka ikut gempung Sayyidina Husain. Sayyidina Husain sebutin satu-satu namanya, saudara. Nanti kita lihat nama-nama mereka, saudara. Nah, jadi kemudian apa yang terjadi? Orang-orang ini menyurati Al-Husain. Al-Husain termotivasi untuk berangkat. Tapi enggak langsung berangkat, karena banyak nasihat dari para sahabat, hati-hati. Ini ahlul kufah, ahlul qadar, wal khiyana. Ini penduduknya suka banyak khiyana, hati-hati. Akhirnya Sayyidina Husain mengirim saudara sepupunya, yaitu Muslim ibn Abi Thalib. Saudara,
Muslim bin Ajil, kenapa Muslim bin Ajil dipilih? Karena Muslim bin Ajil ini terkenal dengan cerdas, pandai, berani, piawai mengatur strategi, saudara. Berangkat Muslim bin Ajil. Singkat cerita, Muslim bin Ajil kasih kabar kepada Sayyidina Hussein. Dia katakan, ya Hussein, ternyata benar isi surat-surat itu. Di sini sudah ada 40 ribu orang yang siap untuk memberikan baiat kepadamu, yang siap berjuang bersamamu. Ini yang nyampein utusan beliau, saudara. Makanya Sayyidina Hussein di situ ada pilihan. Ini Yazid ini jadi khalifah Kemunkara, wajib dirubah. Kalau mau dirubah harus ada kekuatan. Kekuatan itu adanya di Kufah. Tapi sahabat ngingetin, hati-hati, orang Kufah itu banyak khianat. Sehingga Sayyidina Hussein harus yastakhiru rabbah, saudara. Sayyidina Hussein jawab, waktu Abdullah ibn Abbas memberi nasihat, beliau bilang, yastakhiru rabbi, aku akan istikharah, minta petunjuk Allah, aku jalan atau tidak. Jadi beliau enggak rendahkan nasihat sahabat. Bohong. Kalau ada yang mengatakan, Sayyidina Hussein enggak dengar nasihat sahabat sih, Sayyidina Hussein keras kepala sih, Sayyidina Hussein tidak tahu diri sih, bohong. Sayyidina Hussein itu orang cerdas, orang pandai. Semua nasihat beliau dengarkan, saudara. Tapi untuk mengambil suatu keputusan, tentunya Sayyidina Hussein harus mendengar dari semua pihak. Nah, itu yang dilakukan. Putusan akhirnya Sayyidina Hussein berangkat ke Kufah. Nah, begitu mau berangkat ke Kufah, Abdullah ibn Abbas menasihati, ya Hussein, kalau kau mau berangkat ke Kufah, kalau memang di sana itu ada sekian ribu yang sudah membaiatmu, suruh mereka usir dulu itu gubernur Kufah. Kalau Kufah sudah mereka kuasai, kau berangkat. Tapi kalau masih ada orang Yazid yang menjadi gubernur di sana, yang megang kendali negeri, yang bisa menggerakkan pasukan, kau jangan berangkat, ya Hussein. Kau jangan berangkat. Kemudian kata Abdullah ibn Abbas, andai kata pun kau betul-betul berangkat, jangan kau ajak keluargamu yang perempuan. Jangan kau biarkan anak-anak perempuan ini nanti melihat bagaimana mereka memperlakukan engkau. Abdullah ibn Abbas sudah tidak percaya sama ahli Kufah, sudah. Tapi akhirnya kesimpulan akhir itu tadi yang saya sampaikan, bahwa nasihat sahabat tidak lain dan tidak bukan khawatir atas keselamatan Al-Husain dan keluarga. Nah, sementara berita Muslim bin Ajil, nah, ini riwayatnya macam-macam. Ada yang bilang 12 ribu, ada yang bilang 15 ribu, ada yang bilang 40 ribu. Ini angka, saudara. Angka-angka ini, saudara, masing-masing punya riwayat. Intinya, pokoknya di sana ada ribuan yang siap untuk memberikan baiat kepada Sayyidina Hussein ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda wa radhiyallahu an walidayhi. Dan kemudian akhirnya berangkat ke Kufah bersama kerabat dan 72 sahabat, saudara. 32 berkuda, 40 orang berjalan kaki, saudara. Mereka inilah yang berangkat ke Kufah. Nah, saudara, jadi alasannya kenapa Al-Husain tetap berangkat? Karena Al-Husain menerima surat dukungan dari ahli Kufah yang kemudian dikuatkan oleh berita dari Muslim bin Ajil bin Abi Thalib, saudara. Beliau berangkat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, saudara, Sayyidina Hussein sudah dikasih nasihat, kenapa tetap berangkat? Jadi ada orang-orang yang fikulu bikin marah, saudara, langsung nuduh. Sayyidina Hussein keras kepala, enggak dengar nasihat. Sayyidina Hussein nih, orangnya enggak bisa diatur, masuk berani. Nah, ini enggak betul. Itu pandangan-pandangan, bukan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Sekarang mari kita lihat apa alasan Al-Husain melawan Yazid, saudara. Satu, karena taghyirul munkar adalah min wajibatil Islam, yaitu merubah kemungkaran hukumnya adalah wajib. Jadi kalau tidak ada merubah kemungkaran tersebut, seluruh umat Islam berdosa. Yazid ini akhlaknya tidak baik, suka menenggak minuman keras, berjudi sebagaimana dinyatakan oleh banyak ulama, saudara. Terus orang satu negeri nggak ada yang berusaha untuk mengingkarinya, satu negeri dosa semua, saudara. Maka itu
itu Al-Husain sebagai seorang cucu Nabi, sebagai salah seorang tokoh Ahlul Bait, sebagai Sayyidu Syababi Ahlul Jannah, sudah semestinya ada di barisan paling depan untuk merubah kemungkaran tersebut, saudara. Nah kalau keluarga Nabi udah gak mau merubah, bagaimana di luar keluarga Nabi mau merubah, saudara? Keluarga Nabi yang harus menjadi kudwah, menjadi uswah, jadi nahi munkar adalah wajib. Tapi Sayyidina Husain juga tahu diri, nahi munkar untuk merubah khalifah yang rusak ini mesti ada kekuatan. Mana bisa Sayyidina Husain mau merubah sendirian, saudara? Beliau bukan orang bodoh, beliau bukan orang yang dengan mudah menyerahkan diri untuk dibunuh. Karena itu beliau ingin tegakkan untuk melakukan nahi munkar, dan beliau sadar betul mesti ada kekuatan. Kekuatan itu beliau dapatkan dari Kufah, saudara. Dari mana beliau tahu? Surat-surat tadi Muslim bin Aqil yang kasih kabar, saudara, melalui investigasi. Enggak salah kalau Sayyidina Husain kemudian melihat, aku harus berangkat. Bukan Sayyidina Husain keras kepala kepada para sahabat. Sayyidina Husain, saudara, melihat tidak ada alasan bagi dirinya untuk lari dari tanggung jawab menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini yang mesti kita pahami, saudara. Melawan ketidakadilan, melawan kesewenangan, melawan kezaliman, melawan kemungkaran adalah kewajiban atas setiap umat Islam, apalagi atas keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, saudara, Sayyidina Husain harus mencari kekuatan, tidak boleh pasrah kepada kemungkaran, harus proaktif menyusun kekuatan, saudara. Ternyata kekuatan itu beliau dapatkan dari Kufah. Berdasarkan apa? Adanya surat dari para tokoh Kufah dan informasi dari Muslim bin Aqil. Nah dari sinilah, saudara, akhirnya Al-Husain melihat kekuatan nahi munkar ada di Kufah, bukan di Madinah, bukan di Makkah ketika itu, saudara. Nah kemudian akhirnya apa? Setelah melihat kekuatan ada di sana, Al-Husain melihat tidak ada alasan untuk tinggalkan nahi munkar. Jadi bukan beliau gak dengar nasihat, bukan. Kalau beliau di Mekah, terusnya nahi munkar siapa? Kalau beliau di Mekah, apa alasan beliau meninggalkan nahi munkar? Mungkin yang lain punya alasan meninggalkan nahi munkar karena tidak punya dukungan sekuat Husain di Kufah. Mungkin Abdullah ibn Abbas punya alasan untuk tidak nahi munkar ketika itu karena posisinya tidak memiliki dukungan sebesar Husain. Tapi Husain dengan dukungan sebesar itu, saudara, tidak ada alasan untuk lari dari kewajiban. Ini cerdasnya Sayyidina Husain, ini fikih Sayyidina Husain, inilah bagaimana beliau memahami nas-nas kewajiban agama, saudara. Karenanya beliau memutuskan harus berangkat ke Kufah. Nah, jadi sengaja alasan Muawiyah, alasan Yazid, alasan Al-Husain, alasan semua sengaja saya paparkan, saudara, supaya kita dapat semua data, fakta, walaupun tentunya saya tidak bisa memberikan fakta sebanyak-banyaknya karena kajian kita kajian yang terbatas sekali, saudara, tapi paling tidak ini sudah bisa memberikan gambaran kepada kita tentang apa dan bagaimana Sayyidina Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Nah sekarang mari kita lihat langkah Yazid bin Muawiyah menghadapi Al-Husain. Karena Al-Husain berangkat ke Kufah, Yazid dengar itu berita, maka Yazid mengambil langkah, saudara. Pertama, menteror Al-Husain di Al-Haramain. Jadi sebelum Al-Husain itu berangkat ke Kufah, sudah diteror, saudara. Sampai Yazid dengar waktu di Mekah banyak surat datang, Husain belum keluar dari Mekah, makin diteror, saudara. Sampai-sampai Abdullah ibn Abbas pernah datang kepada Al-Husain. Ya Husain, apa perlu aku minta jaminan dari gubernur? Kita datangi dia supaya kau dengan keluarga di Mekah ini tidak diganggu lagi, tidak disentuh lagi, tidak dipaksa lagi untuk balik. Sampai-sampai Abdullah ibn Abbas datang itu ke Amr ibn Sa'id ibn As, gubernur Mekah, minta surat jaminan kalau gubernur tidak akan mengganggu Al-Husain. Yang penting Abdullah ibn Abbas pengen Al-Husain jangan keluar, dan surat itu diberikan, saudara.
Tapi ini persoalannya bukan di Mekah itu aman tidak aman. Persoalannya adalah saudara, Sayyidina Husain wajib nahi munkar dengan kekuatan. Kekuatan itu adanya di Kufah. Nah kemudian apa yang kedua? Begitu mendengar kedatangan Husain menuju Kufah, saat itu ada seorang sahabat dari kalangan Ansor yang menjadi gubernur Kufah. Namanya An-Nu'man ibn Bashir Al-Ansori. Nah dia berupaya untuk menenangkan masyarakat, dia berupaya untuk menyatukan masyarakat, tapi sikapnya dinilai oleh Yazid terlalu lemah. Yazid menginginkan seorang gubernur yang tegas, keras untuk menolak kedatangan Husain. Makanya An-Nu'man ibn Bashir diberhentikan dari jabatan gubernur, saudara. Saat itu ada gubernur Basra namanya Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad ini terkenal orangnya keras, sudah keras, ganas, tanpa kompromi. Akhirnya Kufah diberikan oleh Yazid ke Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad menjadi gubernur untuk Basra dan Kufah, saudara. Digabung untuk apa? Untuk menghadapi kedatangan Husain. Dan yang ketiga, Yazid memberikan wewenang kemenuh kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Penuh. Pokoknya kerjakan aja bagaimana caranya supaya penduduk-penduduk di Irak ini, di Kufah ini semua memberikan baiat kepada Yazid dan tidak memberikan jalan untuk Husain menyusun kekuatan di sana. Ini langkah-langkahnya, saudara. Nah, karena itu bagaimana Husain diteror melalui gubernur Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan, gubernur Madinah, gubernur Mekah Amr ibn Sa'ad ibn As, bagaimana digabungkan oleh Yazid mengganti gubernur Kufah An-Nu'man bin Bashir Al-Ansari, mengangkat Ubaidillah ibn Ziyad sebagai gubernur Kufah dan Basra. Nah kemudian tidak sampai di situ, saudara. Akhirnya apa yang dilakukan Ubaidillah ibn Ziyad? Sekarang kita cerita Ubaidillah ibn Ziyad. Jadi bukan Yazid lagi, karena Ubaidillah ibn Ziyad sudah dapat pemenang penuh, saudara. Ubaidillah ibn Ziyad mengumpulkan seluruh kepala-kepala kabilah yang nulis surat buat Husain, saudara, untuk Husain datang. Semua dibujuk, dirayu, diberikan harta, diberikan berbagai macam fasilitas. Untuk apa? Untuk menarik kaumnya jangan mendukung Husain, saudara. Saat itu kaumnya itu, saudara, di Kufah itu sebagaimana kita tahu ada Muslim bin Agil menyusun kekuatan menyambut kedatangan Al-Husain. Muslim bin Agil sedang menyusun kekuatan, kekuatannya sudah puluhan ribu. Nah, akhirnya Ubaidillah ibn Ziyad membayar tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh tersebut menarik kaumnya dari Muslim bin Agil, saudara. Dari jumlah 40 ribu tinggal 12 ribu, saudara. Nggak sampai di situ, Ubaidillah ibn Ziyad mengirim penyusup-penyusup sampai diketahui tempat persembunyian Muslim bin Agil di rumah Hani ibn Urwah. Akhirnya Hani ibn Urwah, saudara, ditangkap oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Muslim bin Agil begitu dengar Hani ibn Urwah ditangkap, saudara, dia kerahkan pasukannya yang 12 ribu itu, dia kepung rumah Ubaidillah ibn Ziyad. Sudah dikepung rumah gubernur, saudara. Tapi begitu kepungan-pungan berlangsung, ini tokoh-tokoh kebail, tokoh-tokoh kebila datang menarik keluarga mereka untuk tidak ikut-ikutan, saudara. Bahkan sampai mereka turunkan ibu-ibunya, istri-istrinya, anak-anaknya, ditarik, ayo abah pulang, ayo pulang. Sampai dari 12 ribu tinggal 300 orang. 300 orang lagi dipecah, sampai tinggal Muslim bin Agil sendirian, saudara. Sendiri. Sendiri, dikejar. Dikejar. Dan akhirnya ditangkap, saudara. Nah, pada tanggal 8, pada tanggal 9, saudara, Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, Muslim bin Agil dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Sebelum dibunuh, Muslim bin Agil menyampaikan kepada Muhammad ibn al-Ash'ab, ini kawan daripada Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, di mana menyampaikan kepada dia, karena Muslim bin Agil sebelum dihukum mati sempat menangis
Kemudian begitu menangis, diledek sudah. Masa pejuang nangis? Merontak kemarin katanya mau jatuhkan khalifah. Masa begini aja nangis? Apa dijawab oleh Muslim bin Aqil? Wallahi demi Allah, aku tidak menangis karena aku takut untuk kalian bunuh. Tidak. Yang aku takut, yang aku sedih adalah aku sudah terlanjur menyurati Hussein. Aku sudah terlanjur memberitahu Hussein bahwa di sini orang mendukung dia. Ternyata semua mengkhianatinya. Jadi kata Muslim bin Aqil, ya Muhammad, ya Nabi. Kalau kau punya niat baik, kau masih punya sedikit rasa cinta kepada keluarga Nabi, izinkan aku menulis surat. Kau sampaikan kepada Hussein, tidak usah datang ke Kufah. Diterima itu surat, saudara. Dan Muslim bin Aqil dibunuh tepat pada tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Hussein di Mekah? Sayyidina Hussein sudah keluar dari Mekah di hari Tarbiyah tanggal 8 Zulhijjah, saudara. Jadi tanggal 8 Sayyidina Hussein keluar, tanggal 9 Muslim bin Aqil sudah dibunuh, seluruh pendukung Hussein sudah porak-poranda dipecah belah, saudara. Sayyidina Hussein tidak ada. Habang Khid berangkat dengan niat untuk mencari ridha Allah, saudara, untuk menyusun kekuatan, bawa anak-anaknya, bawa putri-putrinya, saudara, bawa saudara-saudara perempuannya. Akhirnya Sayyidina Hussein berangkat untuk menuju Kufah. Al-Hussein keluar dari Mekah tanggal 83 tahun 60 Hijriah. Muslim bin Aqil dibunuh Ibnu Syihab tanggal 9 Dzulhijjah tahun 60 Hijriah, saudara. Sekarang mari kita lihat perjalanan Al-Hussein. Ini kalau saya rincikan 5 jam enggak selesai, saudara. Ini perjalanan luar biasa. Ini memang tragedi luar biasa. Bukan cerita sembarangan, saudara. Berat. Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, Sayyidina Hussein keluar dari Mekah melalui Tan'im. Keluar dari Mekah, singgah sebentar di Tan'im. Ketika itu, jamaah haji sedang menuju Mina, saudara. Nah, kemudian dari sana, yang kedua, Sayyidina Hussein terus melanjutkan perjalanan ke arah utara. Jadi ini Mekah. Kalau Anda lihat dari sebelah sana, di sini Madinah. Kufah di atas, saudara. Jadi Sayyidina Hussein lurus berangkat ke atas, lewat Tan'im, mampir di As-Sofa. Di As-Sofa beliau bertemu dengan seorang penyair Farsi, saudara, yang bernama Farasdak. Kemudian Sayyidina Hussein bertanya kepada Farasdak, ada berita apa ya Farasdak? Dari negeri di mana kau datang? Maksudnya Ahlu Kufah. Apa Farasdak menjawab kepada Al-Hussein? Ya Hussein, kulubun nas ma'akum wa yusuyufuhum ma'abani Umayyah. Jadi mereka punya hati buat kamu, hati mereka untukmu, tapi pedang mereka yang akan menghancurkanmu. Nah, ini di As-Safa. Nah, kemudian setelah itu, saudara, Sayyidina Hussein melanjutkan perjalanan ke Bahru bin Mishal As-Saydawi. Nah, begitu berangkat sampai di sana, dia ditangkap oleh Ubaidillah ibn Ziyad dan dibunuh, saudara. Jadi Sayyidina Hussein tidak pernah dapat kabar kalau Muslim bin Aqil sudah dibunuh, kalau pembawa suratnya juga dibunuh. Sayyidina Hussein tetap melanjutkan perjalanan, saudara, sampai di Zarut. Itu Zarut itu pertengahan antara Mekah dengan Kufah. Kalau di peta sudah pertengahan jalan, saudara. Sampai di Zarut baru Sayyidina Hussein mendapat kabar kalau Muslim dan Hanif sudah dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Hanif itu Hanif ibn Urwah yang pertama. Lalu apa yang diambil oleh Hussein begitu mendengar berita tersebut? Saudara, satu jiwa besar beliau tunjukkan. Beliau kumpulkan sahabat, beliau kumpulkan kerabatnya. Apa beliau katakan? Kalian sudah dengar beritanya bahwa mereka sudah mengkhianati kita, tidak ada lagi dukungan untuk kita di sana. Muslim bin Aqil pun sudah dibunuh. Kalau ada yang ingin kembali, silakan kembali. Dipersilakan, sudah. Kata Sayyidina Hussein, kalau mau pulang, pulang. Enggak, aku tidak akan mengatakan kalian mengkhianati. Yang mau pulang, silakan pulang. Ketika itu, waktu di perjalanan itu, ada gomila-gomila yang ikut, sudah. Bubar semua. Tapi yang 72 orang
orang yang ikut dari Mekah tidak ada satupun yang bubar sudah. Jadi mereka katakan, ya Husain, wallahi la Aisyah ba'da Muslim. Ya Husain, enggak ada lagi kenikmatan hidup setelah Husain diperlakukan begitu. Karena itu kami tetap akan berjuang bersama. Kami tetap akan berdiri di depan, belakang, kanan, kirimu sampai tegaknya yang hak. Dan mereka semua tetap berangkat, saudara. Jadi kita lihat di sini, Sayyidina Husain sudah di tengah jalan. Dan kemudian Sayyidina Husain tetap melanjutkan perjalanan. Dan kenapa, saudara? Padahal Sayyidina Husain sudah tahu kalau di sana penduduk itu sudah banyak mengkhianatinya. Tapi walau bagaimanapun juga, Husain seorang pejuang sejati. Husain bukan seorang pengecut. Begitu dengar pengecutnya udah pengikutnya udah bubar terus lari tunggang langgang. Tidak, saudara. Beliau punya niat untuk taghyirul munkar, melawan kemunkaran dengan apa yang bisa beliau tegakkan untuk dipersembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan beliau tetap berangkat, saudara. Akhirnya saudara, beliau ke Taklabiyah, dari Taklabiyah beliau ke Subala, dan di Subala baru Sayyidina Husain dapat surat yang ditulis oleh Muslim bin Aqil sebelum dihukum mati, saudara. Dan sebelum dihukum mati, Muslim bin Aqil kirim surat. Baru ada yang bawain suratnya. Isi suratnya, Husain disuruh berangkat meninggalkan, jangan masuk ke Kufah. Ini jaraknya udah dekat dari Kufah, saudara. Nah, kemudian dari Subala, saudara, Sayyidina Husain singgah di Batnul Aqabah, lalu menuju satu tempat yang bernama Syaraf. Ini sekitar Kufah, adanya di Irak ini semua. Sampai di Syaraf, ada pasukan Husain melihat Allahu Akbar, itu di depan banyak pohon kurma. Terus ada satu orang yang tahu medan situ, dari mana di gurun begini ada kurma. Itu bukan kurma, itu pasukan Ubaidillah ibn Ziyad. Itu ribuan dari kejauhan kelihatannya kayak kebun kurma, sudah. Nah, jadi di sini mulai Sayyidina Husain dan keluarga serta sahabat melihat dari kejauhan pasukan Ibnu Ziyad. Nah, kemudian saudara, selanjutnya Al-Husain menyingkir ke Zuhusan. Jadi kalau beliau lurus bertemu dengan pasukan tadi, beliau menyingkir ke kanan sedikit, saudara, satu tempat yang bernama Zuhusan. Dari Zuhusan beliau teruskan lagi ke satu tempat yang bernama Udai, saudara. Nah, kemudian sampai Udaib, akhirnya beliau masuk ke Al-Qadisiyah. Ini di Al-Qadisiyah beliau dihalangi masuk Kufah oleh Al-Hurru ibn Yazid, salah seorang komandan pasukan tempur daripada Ubaidillah ibn Ziyad. Al-Hurru bilang, aku diperintahkan untuk menghalangi kau masuk Kufah. Aku tidak diperintahkan perang. Aku tidak diperintahkan untuk membunuh atau mengganggumu, tapi aku diperintahkan agar kau tidak masuk ke Kufah. Nah, kemudian Sayyidina Husain digiring, saudara, yaitu dari Qadisiyah ke Karbala via Qasr Bani Muqatil. Sayyidina Husain mampir ke satu tempat yang disebut Qasr Bani Muqatil, dari situ baru berangkat ke Karbala. Sampai di Karbala, Sayyidina Husain tanya kepada sahabatnya, ini tempat namanya apa? Dijawab, ini Karbala. Sayyidina Husain langsung mengatakan, karbun wa bala. Karbun itu kesedihan, bala musibah. Nah, jadi Sayyidina Husain lahu karoma, sudah. Jadi beliau sudah lihat ini tanda-tanda tidak bagus, apa akan terjadi nanti, sudah. Nah, kemudian setelah itu, saudara, di Karbala, Sayyidina Husain dikepung oleh pasukan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini putra pejuang Islam Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, punya putra bernama Umar. Inilah yang menjadi panglima tempurnya Ubaidillah ibn Ziyad. Kalau Al-Hurru ibn Yazid itu komandan, komandan batalionnya, tapi panglimanya Umar ibn Sa'ad, saudara. Nah, di hadapan Umar ibn Sa'ad inilah terjadi akhirnya perundingan antara Husain dan Umar, saudara. Nanti kita lihat apa isi perundingannya dan apa kejadiannya.
Tapi setelah ini akhirnya puncaknya, Husain dan keluarga serta sahabat dibantai pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Lalu apa terjadi antara perundingan antara Husain dengan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas sebelum terjadi pembantaian, saudara? Perundingan pertama, Al-Husain mengajukan kepada Umar ibn Sa'ad bahwa dia datang bukan tidak diundang, tapi dia datang karena diminta oleh para tokoh Kufah. Sayyidina Husain tunjukkan surat-suratnya. Sayyidina Husain tunjukkan nama-namanya. Ini mereka-mereka semua yang memendangku ke Kufah. Jadi aku bukan datang sendiri. Nah, karena itu aku mau lihat kalau memang mereka sudah tidak lagi mau menerimaku, aku kembali ke Mekah. Nah, Umar ibn Sa'ad begitu dengar ucapan Husain, baik, kalau begitu aku sampaikan ke Ubaidillah ibn Ziyad apa yang kau sampaikan. Sayyidina Husain kembali ke Mekah kalau memang Kufah tidak menerima, saudara. Nah, kemudian begitu sampai Ubaidillah ibn Ziyad, suratnya Umar ibn Sa'ad ini kirim surat, terus salah satu prajurit berangkat dibalas oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Apa Ubaidillah ibn Ziyad mengatakan? Ubaidillah ibn Ziyad mengatakan, saudara, tidak ada kompromi untuk Husain kecuali dia harus membaiat Yasin. Tidak ada, tidak boleh masuk Kufah, tidak boleh kembali ke Mekah sebelum Husain memberikan baiat kepada Yasin. Perundingan pertama gagal, saudara. Akhirnya masuk perundingan kedua. Al-Husain menyampaikan kepada Umar bin Sa'ad dan Abi Waqqas, apa? Yang pertama, ada tiga pilihan. Biarkan Al-Husain kembali ke Mekah atau Madinah. Yang kedua, atau kalau nanti ya, ada negeri musuh yang menyerang umat Islam. Tiga tawaran. Umar bin Sa'ad ibn Abi Waqqas lihat tiga tawaran ini, yakin kalau Ubaidillah ibn Ziyad akan menerima, saudara. Kirim lagi prajurit ke Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad begitu baca itu surat, mulai mempertimbangkan satu di antara tiga. Tapi saat itu, saudara, ada Dziljawshan. Ibnu Dziljawshan ini, saudara, orangnya ganas, kejam. Apa dia bilang? Ya Ibn Ziyad, Ibn Ziyad, jangan terima syarat apapun dari Husain. Jangan pakai kirim dia ke Yazid. Suruh dia tunduk patuh kepada hukummu. Berikan saja baiat kepada Yazid, cukup melaluimu. Kalau dia tidak mau, habisi. Nah, akhirnya, saudara, itu yang dijadikan putusan oleh Ibn Ziyad, menuntut Al-Husain menyerah dan tunduk padanya. Akhirnya Al-Husain mengatakan, wallahi, depan Umar ibn Sa'ad, wallahi, demi Allah, aku tidak akan tunduk kepada hukum Ibn Ziyad. Orang yang zalim, orang yang terkenal jahat, dia tidak akan aku tunduk. Mati lebih aku suka daripada aku tunduk kepadanya. Takbir. Jadi gak sembarangan, saudara. Sayyidina Husain gak gampang tunduk sama orang-orang zalim, saudara. Lalu setelah itu, saudara, tadi sudah kita katakan bahwa Husain datang karena surat pengakuan. Ini sudah kita sampaikan barusan. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, setelah itu, saudara, akhirnya pada malam tanggal 10 Muharram. Nah, ini berbeda-beda riwayat. Ada yang bilang malam Jumat, ada yang bilang malam Sabtu. Tetapi di Ahlus Sunnah umumnya mengatakan malam Jumat, saudara. Pasukan Umar ibn Sa'ad sudah mendapat instruksi untuk menyerang Al-Husain dan seluruh sahabatnya, saudara. Tapi Al-Husain meminta, memanggil salah satu daripada keluarganya, sampaikan kepada mereka, besok kita bertempur. Malam ini biarkan aku ingin mendekatkan diri kepada Allah. Malam itu beliau sujud, sholat, baca Quran, saudara, memberi nasihat kepada keluarga, kerabat, dan seterusnya. Sampai pagi hari, baru pertempuran dimulai. Hari Jumat, tanggal 10 Muharram.
Jadi kalau berdasarkan riwayat Ahlus Sunnah, pasukan Umar Ibn Sa'ad kurang lebih 4.000. Tapi ada yang mengatakan 40.000. Bahkan ada juga riwayat yang mengatakan 400.000. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ribuan, saudara. Sedangkan Sayyidina Husain hanya 72 orang. Jadi hanya 72 orang, 32 dengan berkuda, 40 tanpa kuda, saudara. Tilawat pertama duel satu lawan satu. Setiap duel satu lawan satu, pasukan Umar Ibn Sa'ad tidak ada yang bisa menang, saudara. Kenapa? Karena Al-Husain dengan pasukannya datang untuk Allah dan Rasulnya, datang dengan semangat iman dan takwa, datang untuk mati, bukan untuk mencari keduniaan. Tidak ada menang satu lawan satu, saudara. Akhirnya Umar Ibn Sa'ad kondisi mubarasah tidak menguntungkan, saudara. Akhirnya diinstruksikan, terjadilah perang pertempuran di antara kedua belah pihak. Satu persatu pasukan Umar Ibn Sa'ad tumbang, dan satu persatu pasukan Al-Husain juga tumbang, saudara. Pertempuran luar biasa, pertempuran antara 72 orang melawan ribuan orang. Ini pertempuran tidak berimbang. Tapi Sayyidina Husain dan pasukannya, kerabatnya, saudara, itu menjadi satu dengan semua daripada sahabatnya. Dia lawan habis-habisan, dan akhirnya seluruhnya gugur, pasukan yang 72 kecuali Al-Husain yang masih bertahan berdiri, saudara. Al-Husain terus menyerbu. Orang yang diserbu oleh Al-Husain kocak akhir, saudara. Dan saat itu umur Al-Husain sudah di atas 60, saudara. Kocak akhir, tidak ada orang dekat. Dekat tidak mampu untuk menang lawan Al-Husain. Sampai Al-Husain kehausan, kelelahan, terus dia tempur. Tidak ada satupun pasukan musuh yang berani untuk duel langsung berhadapan dengan Husain. Tidak ada. Allahuakbar. Akhirnya Giljausan, saudara, orang yang ganas dan mengatakan kepada pasukannya, bodoh kalian, kepung saja, panah saja, tombak saja dari kejauhan. Akhirnya Husain dipanah, ditombak, saudara. Setelah Husain jatuh, baru mereka berani mendekat Husain. Di tubuh Husain ada 33 tusukan, 34 sayatan, saudara. Kita dengarkan dulu adzan. Alwi atau Adi, adzan dulu. Hayya 'alash-shalah. Sallallahu 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada satu yang perlu dicatat, bahwa tatkala pertempuran mencapai siang hari, masuk waktu sholat, seorang pengikut Husain mengingatkan, ya Husain, sudah masuk waktu sholat. Kemudian Al-Husain mengatakan, baik, sebagian lanjutkan pertempuran, sebagian jaga, sebagian sholat, sholat ulkhuf, saudara. Jadi bagaimana Al-Husain di detik-detik terakhirnya tetap menjaga sholat lima waktu untuk tidak ditinggalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lanjutkan yang tadi, saudara. Begitu Al-Husain tumbang, jatuh, baru mereka berani mendekat. Salah satu menebas kepala Husain, yang lainnya meletakkan kepala Husain di ujung tombaknya dalam satu riwayat. Riwayat lain dimasukkan ke dalam kantong, saudara, untuk diserahkan kepada Abdullah Ubaidillah ibn Ziyad. Nah, di antara yang menjadi syuhada dari Ahlul Bait dalam peristiwa Karbala, satu, tujuh putra Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, yang bernama Al-Husain, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ja'far, dan Abbas. Ini mereka semua saudara, satu bapak dengan Ali, yaitu dengan Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Di sini kita bisa lihat saudara-saudara, kakak dan adik saling bahu membahu. Karena itu di sini lihat, saudara, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara,
bahwa Ahlul Bait punya hubungan yang baik dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum, sehingga anak-anak mereka banyak diberikan nama Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, saudara. Karena di antara yang gugur adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman, saudara, daripada Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. 7 putra Sayyidina Ali, 7 keluarga Nabi. Yang kedua, 4 putra Al-Hasan. Sayyidina Hasan juga punya putra, ada 4 yang ikut bertempur, saudara. Abdullah, Abu Bakar, Umar dan Al-Qasim. 4-4 yang luar biasa, gagah-gagah. Dia bela pamannya. Ini keponakan Sayyidina Husain, berdiri di kanan kiri Sayyidina Husain, sampai mereka mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, wahai pamanku, nuktal qabla an tuktal, biar kami yang dibunuh sebelum kau yang dibunuh. Akhirnya 4-4 meninggal dunia, saudara. Yang ketiga, 5 putra Al-Husain. Sayyidina Husain punya putra yaitu Ali Al-Akbar, Abdullah, Abu Bakar, Umar dan Ali Al-Asghar, saudara. 5-5 terbunuh di medan Karbala. Bahkan salah satunya, saudara, masih bayi. Jadi begitu musuh ini melemparkan anak-anak panah mereka, bayi Sayyidina Husain terbunuh di medan Karbala. Enggak, ini musuh udah biada. Enggak peduli sama keluarga Nabi, enggak peduli sama cucu Nabi, enggak peduli sama anak kecil, saudara. Tidak sampai di situ, masih ada lagi 3 putra dan 2 cucu Aqil bin Abi Thalib, saudara. Aqil ini saudara Sayyidina Ali, berarti mereka ini adalah semua saudara sepupu daripada Sayyidina Husain dan keponakannya, yaitu Ja'far, Abdullah, Abdurrahman. Ini putra daripada Aqil bin Abi Thalib, saudara Muslim bin Aqil yang dibunuh dari awal, saudara. Dan keponakan mereka itu cucu daripada Aqil yang bernama Abdullah dan Muhammad. Nah, kemudian masih ada 2 putra Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far? At-Tayyar, yang dipuji oleh Nabi, yang dijanjikan surga oleh Allah dan Rasulnya. Dan Ja'far ini adalah saudara kandung daripada Ali ibn Abi Thalib. Beliau punya cucu 2 ikut, namanya Aun dan Muhammad, saudara. Nah, jadi ini Abdullah ini abahnya tulis surat kepada Husain. Ya Husain, kalau betul kau harus berangkat, aku tidak bisa ikut, tapi aku titipkan 2 anakku ini untuk berjuang bersama. Ini semua keluarga Nabi, ini semua Ahlul Bait. Jadi kalau peristiwa ini mau ditutup-tutupi, nanti kita dianggap sebagai orang yang benci dengan Ahlul Bait. Enggak boleh peristiwa ini ditutup-tutupi. Makanya sedari awal pengajian ini saya katakan tadi, bahwa peristiwa Karbala, peristiwa Asyura, pembantaian keluarga Nabi, itu bukan milik orang Syiah saja, saudara. Itu milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sedikit-sedikit bicara tentang Al-Husain, Syiah. Bicara tentang Fatimah, Syiah. Bicara tentang Asyura, Syiah. Saya bukan Syiah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut mazhab Imam Syafi'i, berakidahkan Asy'ari, saudara. Tapi kami Ahlus Sunnah bukan kelompok orang-orang yang benci kepada keluarga Nabi, saudara. Wajib kita cinta kepada keluarga. Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak setuju dengan peristiwa ini, saudara? Dipertanyakan imannya. Ini keluarga Nabi dibunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa saja yang harusnya, saudara, kesayangan Nabi, kecintaan Nabi, sudah dari masa kecil digendong-gendong oleh Nabi, saudara. Diciumi, saudara, pipinya, keningnya diperlakukan seperti ini. Baik, saudara, ini yang perlu kita tahu. Lalu bagaimana nasib perempuan-perempuan yang dibawa oleh Sayyidina Husain?
Di sana saudara ada Zainab binti Ali radhiyallahu taala anha. Zainab ini adalah adik kandung Sayyidina Husain. Yang kemudian masih ada Fatimah binti Ali. Ini adalah putri Sayyidina Ali dari istri yang lain, bukan dari Fatimah Zahra, saudara. Ikut. Dan di sana masih ada Sukaina binti Husain, putri daripada Sayyidina Husain. Dan masih ada Fatimah binti Husain. Saudara, ini perempuan-perempuan ini ikut ada di kemah. Dan ada masih tersisa dua laki-laki di kemah, saudara. Yang pertama adalah Ali Al-Ausai. Usianya sekitar 16, 17, 18 tahun, saudara. Kenapa beliau tidak ikut dalam pertempuran? Beliau ditakdirkan oleh Allah sedang dalam keadaan sakit. Tidak diizinkan oleh ayahnya untuk ikut bertempur. Dijaga oleh bibinya yang bernama Zainab binti Ali ibn Abi Thalib, saudara. Masih ada satu lagi laki-laki yang bernama Al-Hasan ibnul Hasan. Dia adalah putra daripada Sayyidina Hasan, saudara. Menurut beberapa riwayat berbeda tentang umurnya, tapi yang populer di kalangan ahli sunnah wal jamaah, beliau masih kanak-kanak, saudara. Dua orang inilah yang selamat dari pembunuhan dari Ali Zainal Abidin. Akhirnya turun-temurun keturunan Sayyidina Husain ke seluruh dunia sampai hari ini. Dari Al-Hasan yang putra Sayyidina Hasan, lahir turun-temurun turunan Sayyidina Hasan sampai hari ini. Anda bayangkan kalau kedua orang ini ikut dibunuh, saudara. Maka turunan Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari ini sudah musnah dari muka bumi, saudara. Ini merupakan tartibun ilahi. Ini ketentuan Allah yang begitu indah, saudara. Yang satu masih kecil, yang satu sakit, sehingga dia tidak tersentuh. Tapi bukan berarti musuh tidak mau bunuh. Bukan, saudara. Pasukan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas masuk ke kemah. Siapa ini laki-laki? Mereka mau bunuh. Di saat itulah Zainab binti Ali ibn Abi Thalib, saudara kandung, adik kandung daripada Sayyidina Husain, berdiri tegak untuk melindungi keponakannya, saudara. Sampai Siti Zainab mengatakan, kurang ajar kalian. Apa kalian tidak puas dengan sudah membunuh cucu Rasulullah, membunuh Al-Husain ibn Ali, membunuh keluarga kami, membunuh kaum lelaki kami? Sisa satu ini kami ingin bunuh juga. Dilawan oleh Zainab, saudara. Yang akhirnya mereka mundur. Kemudian Zainab mengingatkan kepada Umar, ya Umar, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Apa kau enggak malu? Orang tuamu, ayahmu, sahabat setia Nabi. Orang tuamu mujahid, pejuang, berjuang di jalan Allah. Kemudian kau lakukan pembantaian terhadap keluarga Nabi. Umar mundur, saudara. Ditarik pasukannya. Perempuan-perempuan tadi tetap dalam. Setelah itu, saudara keluarga Nabi ini semua dibawa ke Ubaidillah ibn Ziyad. Masuk ke Ubaidillah ibn Ziyad, dengan tetus Ubaidillah mengatakan, begitu lihat ada Zainab binti Ali, siapa ini perempuan? Zainab diam. Siapa ini perempuan? Zainab diam. Siapa ini perempuan? Zainab terdiam sekarang. Kemudian Ubaidillah mengatakan, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghancurkan Al-Kadzdzab ibnul Kadzdzab Husain ibn Ali. Jadi dia bilang, Allah, segala puji syukur bagi Allah yang telah mematikan, membunuh, menghancurkan pendusta, putranya pendusta, yaitu Husain ibn Ali. Begitu Zainab dengar itu kalimat, saudara, baru diprotes oleh Zainab, kurang ajar. Apa kau tidak tahu siapa kau bunuh? Demi Allah, ayahku Ali bukan pendusta, saudaraku Husain bukan pendusta. Mereka adalah orang-orang kesayangan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang disucikan Allah, bukan seperti kau manusia biasa. Dilawan oleh Zainab, saudara. Umar luar biasa, kurang ajar, siapa kau? Baru disebutkan, itu adalah Zainab binti Ali. Oh, kau berani ya, melawan ya? Enggak, Zainab tak takut, saudara. Zainab tak takut. Karena Zainab la Aisyah ba'da Husain. Udah gak ada kehidupan setelah Husain. Kau membunuh aku, siapa?
sebelum kalian melangkahi mayatku. Saudara, akhirnya dengan kekuatan hujjah, dengan fasahatul lisan, dengan balaghatul kalam, dengan mus'atul ulum, kekuasaan ilmu, fasihnya lidah, kepandaian bicara, saudara, akhirnya Ubaidillah ibn Ziyad tidak berkutik. Tapi kemudian mereka semua dikirim ke Yazid, ke Damaskus, saudara, di arah keluarga Nabi. Dijadikan tawanan, saudara, dijadikan tawanan, dan akhirnya di depan Yazid, saudara, kepala Sayyidina Husain diletakkan, yang sebelumnya di depan. Saat itu di depan Ubaidillah ibn Ziyad itu kepala diletakkan, dimain-mainkan, yaitu mulutnya dengan pisau, saudara, dengan pedang pendek. Ketika itu ada Anas ibn Malik yang sudah tua renta, radhiyallahu ta'ala anhu, marah, saudara, wahai hak ya ibn Ziyad, kurang ajar, celaka kau ibn Ziyad, wallahi aku lihat dengan mata kepalaku bagaimana mulut itu dicium oleh Nabi. Kau mainkan, kau hinakan, demi Allah, Allah akan menghinakanmu ya Ibn Ziyad. Dan hal yang sama dilakukan oleh Yazid. Tapi akhirnya, saudara, setelah semua sampai di sana, kemudian Yazid, saudara, berargumentasi dengan Zainab, beradu argumentasi sama seperti Ubaidillah ibn Ziyad. Setelah beradu argumentasi, akhirnya Yazid kalah bicara, tidak berkutik. Baru Yazid mengatakan laknatullah yabna marjana, artinya apa? Allah laknat itu Ubaidillah ibn Ziyad. Tapi sayang, sejuta sayang, Yazid hanya melaknat pembunuh Husain, tapi tidak satu pun pembunuh Husain yang dihadiri, saudara. Tidak satu pun pembunuh Husain yang dihukum. Karena itu para ulama, nanti kita lihat bagaimana pendapat mereka tentang Yazid, sudah. Akhirnya setelah argumentasi luar biasa dari Zainab binti Ali, beliau dijuluki istri kandi Karbala, pejuang Karbala. Beliau tidak berjuang dengan pedang, tapi beliau berjuang dengan hujjah, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, untuk menyelamatkan sisa keluarga Nabi. Kesimpulan akhir, kemudian mereka akhirnya dikembalikan ke Madinah, dan mulai saat itu Ali Zainul Abidin putra Husain menekuni untuk selalu ibadah kepada Allah. Mulai saat itu beliau tidak lagi mau tahu urusan politik, saudara. Cukup sudah bagi beliau ketika itu hiruk pikuk politik, saudara, yang luar biasa, penuh kelicikan, kekotoran, kesadisan. Beliau jauhkan dunia itu, akhirnya beliau banyak sujud kepada Allah. Makanya beliau dijuluki As-Sajjad, orang yang banyak sujud kepada Allah. Bukan itu saja, beliau dijuluki Zainul Abidin, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya ahli ibadah kepada Allah. Jadi beliau isi hidup beliau hanya dengan ibadah kepada Allah. Tapi setiap beliau ingat peristiwa Karbala, beliau meneteskan air mata. Ada orang bertanya, ditanya, ya Ali Zainal Abidin, peristiwanya sudah lama berlalu, kenapa masih kau tangisi? Apa kata Zainal Abidin? Bagaimana aku tidak menangis? Yakub saja menangis hingga buta karena kepergian Yusuf. Padahal Yakub tahu Yusuf pasti akan kembali. Lalu bagaimana aku lihat di depan mataku, bagaimana ayahku, saudara-saudaraku, mereka dibantai semua, dan mereka tidak kembali lagi kepadaku. Jadi jangan kau ganggu aku dengan kesedihanku. Jadi sedih ini dari lemah haba. Tapi memang kita tidak boleh meratap, saudara. Tidak boleh kesedihan kita itu menghilangkan semangat juang kita. Tidak boleh kesedihan itu membuat kita putus asa, tidak. Husain gugur di Karbala bukan untuk membuat kita jadi orang-orang cengeng, bukan untuk membuat kita jadi orang-orang pengecut,
melawan kedzaliman untuk mendidik umat Islam ini tidak boleh diam terhadap segala bentuk kemunkaran walaupun nyawa taruhannya sulit. Maka itu kami para habaib dan kami ahlu sunnah wal jamaah, bahkan juga saudara-saudara kami dari yang lainnya, saudara, wajib menjadikan peristiwa daripada Karbala itu menjadi satu titik cahaya yang menyinari kita, menyinari hati kita, menerangi kalbu kita, untuk selalu berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini Al-Husain, saudara. Silakan menangis. Tangisan dalilul mahabbah. Dalilul mahabbah. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua, saudara. Gelorakan semangat di hati kita. Gelorakan semangat kita untuk melawan penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang sewenang-wenang, untuk melawan apa saja kebatilan dan kemungkaran yang ada, saudara. Ini pendidikan yang diberikan oleh Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa an walidayhi wa an jami'i ashabih wa karabatih. Amin ya rabbal alamin. Sekarang pertanyaannya, siapa bertanggung jawab atas pembantaian Al-Husain dan Ahlul Bait? Pertama, sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang bertanggung jawab adalah Yazid bin Muawiyah. Kenapa? Karena selaku raja yang berkuasa dan memerintah, saudara. Yazid dengan kekuasaannya dia bisa hentikan itu. Dia bisa arahkan Ubaidillah ibn Ziyad untuk tidak diberikan wewenang seenaknya untuk membantai keluarga Nabi. Dan yang kedua, saudara, yang bertanggung jawab adalah Ubaidillah ibn Ziyad. Kenapa? Karena dia selaku gubernur Basra dan Kufa, dan inilah orang yang mengatur semuanya, saudara. Ini yang mengirim bala tentara. Ini yang memutuskan, yaitu untuk damai atau tidak damai, menerima atau tidak menerima daripada usulan Al-Husain. Kemudian yang ketiga, saudara, Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ayahnya orang baik, ayahnya pejuang, ayahnya al-mubashiri, termasuk mubashiri Nabil Jannah radiyallahu an Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tapi anak ini, saudara, tidak ikut ketaatan ayahnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia yang menjadi panglima pasukan Ibn Ziyad. Dia yang menempuh pasukannya yang mengeksekusi daripada keluarga Nabi. Yang keempat, seluruh pasukan Ibn Ziyad selaku penyerang dan pembantai keluarga Nabi, saudara. Semua bertanggung jawab. Dan yang kelima, saudara, penduduk Kufah. Penduduk Kufah selaku pihak yang meminta kedatangan Al-Husain, semua bertanggung jawab. Saudara yang tulis surat kepada Sayyidina Husain, saudara, orang Kufah. Yang mengepung Sayyidina Husain, orang Kufah, saudara. Jadi ini, semua ini bertanggung jawab. Dan kelak akan ada pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata subhanallah, Allah kirimkan bala kepada mereka sebelum kiamat, saudara. Mari kita lihat nanti, saudara, pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para pembantai Al-Husain dan Ahlul Bait. Mari kita lihat. Pertama, Yazid bin Muawiyah di tahun 60 Hijriah memaksa rakyat untuk membaiatnya. Di tahun 61 membunuh Al-Husain dengan tangan Ibn Ziyad. Di tahun 62 ternyata Yazid tidak berubah menjadi baik setelah membunuh keluarga Nabi. Justru di tahun 62 mengerahkan pasukan menyerang Madinah, saudara, dan meminta kepada Muslim bin Uqbah, saudara, diberikan izin selama 3 hari halal dia untuk mengajak-ajak Madinah. Diajak-ajak Madinah selama 3 hari. Anak-anak Ansor, anak-anak Muhajirin dibunuh. Harta benda mereka dirampas. Orang-orang Madinah melakukan perlawanan. Kota suci Nabi diporak-porandakan 3 hari 3 malam, sudah. Kemudian tahun 63 dia serang Mekah. Sudah, dia serang Mekah, dia kirim pasukan. Dia menggunakan Madani. Madani itu, saudara, batu-batu Al-Kontar. Itu yang melontarkan batu, saudara. Batu-batu besar dilontarkan. Ada yang tidak pakai api, ada yang pakai api, saudara. Dilontarkan. Dia mau menghanguskan Mekah, dia mau porak-porandakan Mekah. Dan ternyata Ka'bah ikut rusak, saudara.
Allah cabut nyawa Yazid sudah. Umurnya baru 33 tahun. Jadi dia mimpin cuma 4 tahun, enggak lama. Setelah kematian Al-Husain di Karbala, umat Islam di mana-mana melakukan pemberontakan sudah. Abdullah ibn Zubair di kota Mekah begitu mendengar kematian Al-Husain langsung mengumumkan pendirian kekhilafahan sendiri di Mekah sudah. Dan beliau dibaiat oleh seluruh penduduk Mekah. Kemudian orang-orang Madinah mendengar begitu langsung semua mencabut baiatnya dari Yazid dan mereka semua membaiat Abdullah ibn Zubair sudah. Jadi supaya Anda tahu enggak sampai di situ sudah. Bahkan begitu peristiwa Karbala selesai besoknya Ubaidillah ibn Ziyad di Kufah berpidato sudah. Di Masjid Kufah dia berpidato, dia katakan alhamdulillah Allah telah menghancurkan musuh-musuh kita, maksudnya Al-Husain dan keluarganya serta kerabatnya. Ketika itu di dalam masjid sudah kan? Di dalam masjid ada Abdullah ibn Afif al-Azadi. Orang ini sudah tua, matanya dua-dua udah buta karena dulu ikut bertempur membela Sayyidina Ali sudah. Begitu dia dengar kabar Sayyidina Husain dibunuh dengan keluarganya sudah, dia dengar ini gubernur lagi ceramah memuji Allah karena Allah sudah menghabisi Husain dan keluarga. Dia berdiri, dia lawan, kurang ajar. Engkau yang akan dihancurkan oleh Allah, engkau manusia yang biadab. Husain itu cucu Rasulullah, Husain itu adalah pemimpin sahabat ahli surga. Akhirnya orang ini ditangkap dan dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad sudah. Oh, enggak sampai di situ. Ada lagi seseorang yang bernama Sulaiman ibn Sharaf. Sudah radhiyallahu anhu sahabat Nabi, umurnya sudah 93 tahun sudah. 93 tahun. Begitu dia dengar Husain diperlakukan begitu, dalam usia 93 dia datangi. Mana kemarin yang katanya mengikut membela Husain? Mana yang kemarin mengundang Husain kemari? Dia kumpulkan semua. Dan usia 93 tahun dia yang pimpin, dia kejar Ubaidillah ibn Ziyad sudah. 93 tahun dia tidak terima, tapi karena kekuatannya tidak seberapa, akhirnya dia dengan pasukannya dihabisi oleh Ubaidillah ibn Ziyad dan pasukannya yang besar sudah. Dan sini akhirnya di mana-mana terjadi pemberontakan. Salah satu lagi, ada lagi yang bikin satu pasukan saudara yang bernama Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Hari ini dia bikin tim bukan lagi untuk perang, tapi untuk membunuh, dicari mana yang terlibat dalam pembunuhan keluarga lagi, dicari satu-satu, dikejar di mana rumahnya, di mana adanya. Makanya Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir Ibn Kathir mengatakan hampir semua riwayat yang menceritakan kematian dan kematian dan siksaan adab yang didapat oleh para pembantai keluarga Nabi, hampir semua riwayat adalah sahih. Ada yang gila, saudara, ada yang dibunuh, ada yang menderita penyakit dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang selamat, saudara. Dan itu juga dibenarkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taimiyah mengatakan tidak ada satu orang pun yang membunuh Husain yang selamat dari siksa Allah. Bahkan di dunia sudah kelihatan bagaimana mereka semua terkena adabnya. Nah, kemudian saudara, yang kedua mari kita lihat. Ubaidillah ibn Ziyad dibunuh oleh Ibrahim ibn Asad. Kapan dibunuhnya? Pada hari Asyura 10 Muharram, saudara. Di tahun kapan? Di tahun 67, 6 tahun berikutnya, saudara. Begitu dibunuh, dipenggal kepalanya, dikirim ke Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Lalu Al-Thaqafi mengirim kepala tersebut kepada Abdullah ibn Zubair yang ada di Mekah, saudara. Lalu oleh Abdullah ibn Zubair kepala itu diserahkan kepada keluarga Nabi, saudara. Takbir! Jadi bagaimana dia memperlakukan Husain? Begitulah Allah memperlakukan dia, saudara. Dia bunuh Husain, Allah bunuh dia. Dia penggal kepala Husain, Allah penggal kepala dia. Dan orang-orang yang Allah kehendaki, dia bawa kepala Husain kemana-mana, kepala dia dikirim sedang ke Mekah sampai ke rumah daripada keluarga Nabi. Kemudian keluarga Nabi menolak kepala tersebut untuk diletakkan di luar, di pinggiran masjid sudah. Begitu ditaruh di sana, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ular datang, masuk ke kepalanya, masuk dari kuping, keluar dari mata, masuk ke mulut, keluar dari bawah. Orang tidak berani mendekat sudah. Sampai itu ular diam di dalam itu kepala. Tidak lama kemudian ular itu pergi entah kemana, entah apa dan bagaimana itu ular. Wallahu a'lam. Ini diceritakan oleh Ibn Kathir
di dalam tarikhnya, saudara. Nah, jadi kita bisa lihat ini namanya pembalasan. Nah, kemudian mari kita lihat lagi bagaimana Umar bin Sa'ad, saudara, bin Abi Waqqas, dia dengan anaknya dibunuh oleh pasukan Al-Muqtah. Enggak ada selamat, dikejar, dibunuh. Ada pun yang bisa melarikan diri, saudara, enggak lolos dari siksa Allah. Nah, kemudian mari kita lihat lagi, saudara, para eksekutor pembantai Al-Husain. Siapa saja? Satu, Hakim bin Tufail At-Ta'i. Ini yang memanah Sayyidina Husain, saudara. Dibunuh oleh pasukan Muqtah At-Taqawi. Kemudian mari kita lihat lagi Sinan bin Anas An-Nakhai. Ini yang menebas kepala Al-Husain. Rumahnya dihancurkan. Dianya gila hingga tua rentah, saudara. Jalan kemana-mana gila, kencing di jalanan, telanjang, saudara. Nah, kemudian gak sampai di situ. Kemudian siapa lagi? Samar ibn Firjaushan atau Babi. Inilah yang memenggal kepala Al-Husain. Inilah yang ngomong sama Ubaidillah ibn Ziyad, jangan sia-siakan kesempatan. Habisi Al-Husain. Dan apa yang terjadi? Dia dikejar, dibunuh, dan jasadnya dilempar untuk makanan anjing. Ini semua aturan Allah. Apa ada Ahlul Bait yang nyuruh begini? Enggak ada. Al-Imam Ali Zainal Abidin setelah peristiwa Karbala balik ke Madinah, zuhud, ibadah, dia lapar kepada Allah, saudara. Enggak ada Imam Ali Zainal Abidin kirim eksekutor, kirim pembunuh, kirim pasukan. Enggak. Apalagi nyuruh membakar sampai begini, saudara. Enggak. Tapi ini kemarahan umat, dicari satu persatu. Siapa itu yang membunuh keluarga Nabi? Nah, ini Samar ibn Jaljausa dipenggal kepalanya, saudara. Ini yang memenggal Husain, dipenggal, dibunuh, bahkan jasadnya dilempar kanjing-kanjing gurun, saudara. Kemudian siapa lagi, saudara, eksekutornya? Khuli bin Yazid al-Asbahi. Siapa dia? Dia yang membawa kepala Al-Husain kepada Ibnu Ziyad. Jadi waktu dia bawa itu kepala ke istananya Ibnu Ziyad, udah kesorean, udah ditutup pintu gerbang, dia pulang ke rumahnya. Dia bawa itu kepala, ditaruh di rumahnya, ketemu istrinya. Istrinya udah nunggu lama, karena dia komandan perang. Dia sambung. Kemudian apa kata dia istriku? Aku bawa hadiah paling berharga hari ini. Hadiah apa suamiku? Kepala Husain, cucu Rasulullah. Itu istrinya bernama Nuwar binti Malik, saudara Al-Hadramiya. Luar biasa marahnya, celaka kau. Pejuang-pejuang lain pulang membawa emas, membawa perak untuk istrinya. Engkau membawa kepala Husain, kecintaan Rasulullah. Demi Allah, mulai hari tidak akan ada satu atap, satu ruangan yang menyatukan kepalamu dan kepalaku lagi. Pergi itu perempuan, sudah. Dia pergi, dia takut dengan azab Allah. Aku gak mau dekat kamu lagi. Ditinggal suaminya. Kemudian tidak sampai di situ, Uli bin Yazid akhirnya dibunuh. Tertangkap, sudah, pada pasukan yang mencari, dibunuh dan dibakar jasadnya, sudah. Jadi saya mau tanya, ini pembalasan siapa? Allah. Ada Ahlul Bait ngatur ini? Tidak. Ada Imam Ali Zainal Abidin ngatur ini? Tidak. Allah, saudara. Salah satu nama Allah adalah Al-Adil, Maha Adil. Saudara, jangan lupa. Dan salah satu lagi nama Allah adalah Al-Muntaqim. Jangan lupa, saudara, dengan mudah Allah membalas kejahatan orang-orang yang melakukan kejahatan dan kebiadaban luar biasa ini, saudara. Baik, sekarang sampailah kita kepada apa pendapat ulama tentang Yazid bin Muawiyah. Mari kita lihat pertama, sepakat ulama bahwa Yazid fasik. Kecuali Ibnu Arabi dalam kitab Al-Hawasim min Al-Qawasim yang berusaha mati-matian membela Yazid bin Muawiyah, saudara. Jadi semua perbuatan Yazid bin Muawiyah, semua perbuatan Yazid dia takwilkan, dia bela supaya Yazid ini lolos dari tanggung jawab. Tapi semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Yazid fasik. Dua, ulama berbeda tentang kekafirannya. Ibnu Athir dan Al-Alusi dalam tafsirnya terang-terangan mengkafirkan Yazid bin Muawiyah, saudara. Ini ulama Ahlus Sunnah. Tapi jumhur ulama Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan Yazid. Tapi semua sepakat fasik.